بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, mitra muslim dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini di malam Senin 21 Al-Muharram 1440 Hijrah, bertepatan dengan 30 September tahun 2018, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkenan melembutkan hati kita dan meringankan langkah kita untuk beribadah di Masjid Al-Irsyad ini. Telah kita tunaikan tadi salat maghrib berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925, bahwa beliau setelah menunaikan salatnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Muslim nomor hadis 591, beliau beristighfar. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor hadis 593-nya beliau mengucapkan la ilaha illallah lahu la syarikana lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 925, beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang singkat namun demikian padat. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. 'Ilman nafi'a wa jar. Karena setiap manusia sekalipun nabi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan manfaat dari pengajaran dan ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizqan thayyiba wa jar. Karena nabi itu juga manusia, ia butuh makan, ia butuh minum, maka memohon kepada Allah rizki yang terbaik, diungkapkan dengan kata thayyib. Di dalam Al-Quran ada setidaknya 5 macam kata baik yang diistilahkan dengan kata yang berbeda. Ada yang disebut dengan thayyib, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ada yang disebut dengan khair, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummah. Ada yang disebut dengan ma'ruf, kadang digabungkan dengan khair, tadi dibacakan oleh adinda kita Auf di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada yang disebut dengan ihsan, ihsan Quran surah ke-17 ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Gabungan dari keempatnya, thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan, disebut dengan salih. Salih. Dan ini menjadi fitrah dari orang tua bahkan sejak anak dalam kandungan bermohon kepada Allah agar anak yang lahir dalam keadaan salih, menggabungkan sifat thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Nabi bermohon kepada Allah rizqan thayyiba, itu wajar. Thayyib, kebaikan yang berpengaruh kepada kemuliaan fisik, kesehatan jasmani. Karena itu ketika Quran mengatakan silakan anda makan, cari hartanya dengan cara yang halal, ikuti regulasinya, hukumnya. Jangan langgar ketentuan dunia, jangan bermaksiat kepada Allah dalam mencari harta. Tapi harta yang didapatkan sedikit pun, 5.000 rupiah kah, 10.000 rupiah kah, 20.000 kah, cari dengan harta yang halal itu makanan yang membuat fisik anda kuat, fisik anda sehat. Ini tidak semua makanan harus dibeli, tidak setiap minuman yang diinginkan mesti dikonsumsi. Apa yang membuat fisik kita sehat itu yang kemudian kita konsumsi.
Cukuplah seorang beriman makan dengan cara adab Al-Quran, maka terjaga kondisi fisiknya sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar Nabi meminta fisik yang kuat, wajar Nabi meminta ilmu yang bermanfaat, tapi yang paling menarik bagian ujung terakhirnya, wa amalan mutaqabbala, ya Allah mohon terima amalan saya ini. Beliau Nabi, beliau Rasul, dan orang paling takwa yang hadir di muka bumi, surganya terjamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu-satunya Nabi yang sebelum diwafatkan, Allah turunkan satu surah kepada beliau untuk menjamin surganya. Inna a'tayna kal kawthar, kami sudah siapkan untukmu. Kalimatnya fi'il madhi. Al-madhi dalam bahasa Arab salah satu maknanya lidilalati ala tahqiq, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pasti dan terjamin. Seakan-akan ingin disampaikan dengan kalimat taukid. Kalimat taukidnya dibuka dengan huruf inna, awal dari ibtida. Inna a'tainakal kawthar. Kalau anda terjemahkan dengan ilmu nahunya, maka anda akan katakan, Allah menjamin, ya Muhammad, saya tegaskan kepadamu, saya sudah siapkan jaminan surga untukmu dengan nikmat yang sangat berlimpah. Nabi itu seorang yang dijamin oleh Allah surganya. Ma'sumun minal ma'siyah, dijaga dari maksiat. Madmunun bil jannah, dijamin dengan surga. Tapi masih bermohon kepada Allah, ya Allah mohon terima salat yang telah aku tunaikan tadi. Selevel Nabi yang jelas surganya, dijaga dari maksiat, masih bermohon kepada Allah agar diterima amalannya. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan Rasul? Siapa kita yang tidak terjaga dari maksiat? Siapa kita yang tidak punya jaminan surga? Maka pada saat ini minimal ada contoh dari Nabi SAW. Setiap amalan sekecil apapun dikerjakan, maka mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah sudah berlangsung disampaikan oleh setiap Nabi-Nabi sebelumnya. Ibrahim alaihi salam, kakek Nabi yang ke-30 itu, setelah meluntaskan meninggikan bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam terkena banjir itu, maka kalimat pertamanya bermohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushafnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan meninggikan bangunan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh sebelumnya itu, maka setelah selesai meninggikan tugasnya dengan putranya Ismail alaihissalam, apa yang dikerjakan oleh keduanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, ya Allah mohon terima amalan kami ini, hanya Engkau yang maha mendengar doa kami dan mengetahui kesungguhan kami dalam meninggikan bangunan Ka'bah ini. Ibrahim khalilullah, Ibrahim Abul Anbiya, satu-satunya dari keluarga yang disifati oleh Al-Quran, keluarga besarnya sampai ke bawahnya menurunkan keturunan para Nabi dari dua istrinya. Sayyidah Sarah menurunkan Ishaq yang disebut dengan Ghulamun Alim. Dari Ishaq alaihissalam turun kemudian setelahnya ada Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari Ya'qub turun Yusuf alaihissalam. Turun kemudian sampai ke Musa, sampai akhirnya ke Isa alaihissalam. Sisi yang kanannya sebelumnya sudah ada Sayyidah Hajar yang melahirkan anak bernama Ismail alaihissalam. Dari Ismail alaihissalam sampai keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'ruq bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Kalau kita teruskan sampai ke Nabi Adam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Adam alaihi salam tidak mewariskan dari keturunannya langsung keluarga semua turunan jadi nabi. Karena itu disebut tunggal dalam Al-Quran, dipuji Adamnya saja. Nuh AS tidak mewariskan keturunan dari istrinya melahirkan keturunan para Nabi. Karena itu tunggal disebutkan. Tapi Ibrahim AS, Abul Anbiya, dari kedua istrinya melahirkan keturunan para Nabi. Diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Paling kiri sebelah atas di mushafnya. Inna Allah astafa Adam, tunggal. Wa Nuh, tunggal.
wa ala Ibrahim, bentuknya al, keturunan sampai dengan ujungnya, wa ala Imran ala alamin. Ikhwan, Abul Anbiya, Khalilullah, dekat dengan Allah. Ismail alaihi wassalam dengan Ibrahim, Zabihullah, dekat dengan Allah. Keduanya masih bermohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah mohon terima amalan kami. Lantas siapa di hidayat yang bukan Nabi, bukan Khalilullah, bukan Zabihullah, bukan Aminullah, dan merasa setelah solat diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, imam kita telah memimpin tadi menunaikan surat maghrib, membacakan surah An-Nisa ayat 36 sampai dengan ayat ke-40-nya. Pesan kuatnya adalah supaya kita selalu serius menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junubi was sahibi bil jambi. Kuatkan ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah, tapi jangan lupakan hubungan kemanusiaan kita. Kata Al-Quran, pada kedua orang tua berbuat baik, pada tetangga berbuat baik, pada kerabat berbuat baik. Anda kenal atau tidak kenal, sepanjang dekat dengan kita, maka berikan yang terbaik pada orang-orang sekitaran kita. Kalau ini dipraktikkan pada malam ini saja, dan kita tunjukkan bagaimana tuntunan Al-Quran, maka sungguh saya katakan, Anda telah menjadi inspirasi bagi kebanyakan orang, dan boleh jadi mereka mendapatkan hidayah karena perilaku kita. Maka mari kita contohkan, ayo kita berbuat baik dengan sesama jemaah. Kalau belum ada yang mendapatkan tempat, luaskan tempatnya. Kalau tidak cukup, berhenti di tempat dia duduk. Kemudian yang lain berikan kenyamanannya, dan semoga Allah berikan kemuliaan untuk antum semua insyaAllah. Yang kedua, di rakaat kedua dibacakan surah Al-Zalzalah. Dan dengan surah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bermohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus memohonkan doa untuk saudara-saudari kita, khususnya di Donggala, wilayah Sulawesi Selatan, yang saat ini kita merasakan terang, mereka masih merasakan gelap. Saya di perjalanan ke Surabaya mendapatkan video kiriman dari adik kelas kami saat di Libya. Itu sebagian daerah masih belum mendapatkan listrik sebagai pasokan untuk mendapatkan kenyamanan dalam penglihatan-penglihatan mereka. Maka kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kesabaran bagi saudara-saudari kita di Donggala. Semoga Allah menerima amal saleh sahabat-sahabat kita yang wafat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh, semoga diwafatkan dalam keadaan syuhada insyaAllah. Kita mulai bahasan kita. Sebelumnya saya ingin bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang melangkahkan kakinya sampai di masjid ini, insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lebih daripada 25 tahun belajar hadis dan menggali kitab-kitab hadis. Tapi malam ini saya menyaksikan pembuktian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga antumlah yang dimaksudkan dalam hadis itu. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil 'ilmi." Siapapun yang menyiapkan dirinya lantas menempuh perjalanan dengan tujuan hanya untuk menimba pengetahuan, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, hanya untuk belajar tentang tuntunan agamanya saja, walaupun hanya sedikit, satu ayatkah, satu hadiskah yang dia pelajari, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkah yang ia langkahkan menuju majlis ilmu itu akan langsung dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meringankan langkahnya ke surga. Wa innal malaikata, dan kalaulah para penuntut ilmu mengetahui sungguh saatnya mulai melangkahkan kakinya itu, maka para malaikat latadaw ajnihataha, mereka sudah membentangkan sayap-sayapnya, ridhon li talibil ilmi, memberikan ridho bagi para penuntut ilmu. Karena itulah kemudian Allah menempatkan orang-orang yang belajar pengetahuan tafaqquh fid din dengan niat ikhlas karena Allah, bukan sekedar langkahnya yang dihitung sebagai pengantar mudah ke surga,
Tapi sampai ia kembali tuntas belajarnya, maka statusnya sedang dalam keadaan mujahid fi sabilillah. Wafat dia, maka wafat dalam keadaan syuhada. Turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Semoga antum diwafatkan dalam keadaan syuhada. Semoga antum dijadikan mujahid fi sabilillah. Dan semoga malam ini Allah menurunkan pahala-pahala terbaik untuk kita semua yang melangkahkan kita ke surga insyaAllah. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang hijrah dan ukhuwah sebagai pilar kebangkitan. Tapi saya tidak diberikan bocoran oleh panitia, kebangkitan apa yang dimaksudkan? Apakah kebangkitan dari kubur? Ataukah kebangkitan dari keterpurukan? Atau mungkin kebangkitan untuk menyongsong nilai-nilai Islam yang paling baik di bumi pertiwi ini? Antum pilih mana? Kebangkitan dari kubur? Kebangkitan dari keterpurukan? Atau kebangkitan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang terbaik dari bumi pertiwi ini? Tiga. Baik, bagaimana kalau kita memilih ketiga-tiganya? Karena kalau cuma bangkit di bumi pertiwi tapi tidak sampai ke alam kubur, maka di alam kubur kita punya persoalan. Karena itu kita akan ambil langsung inspirasi dari Quran surah ke-59 ayat ke-18 ya, untuk memberikan gambaran yang terbaik tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Adinda kita tadi bacakan dari ayat 8 sampai 12. Kita ambil dulu pesan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hey, orang-orang yang masih merasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, fokus teman-teman. Kalimat panggilannya menggunakan huruf nida'ya. Hai, padahal di bahasa Arab itu ada 14. Di ilmu nahu ada 14 adatun nida', huruf-huruf untuk memanggil orang lain. Itu ada 14 huruf. Ada A, panggilan dekat. Ada Aya, panggilan jauh. Ada Wa, panggilan untuk meminta tolong. Tapi dalam Al-Quran, panggilan hanya digunakan menggunakan satu huruf saja dari 14 ini, yaitu huruf Ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Dan uniknya, umumnya setiap setelah ada Ya, itu selalu di depannya ada Ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Dan haknya berfungsi sebagai hak tanbih. Ya, jika disebutkan dalam bentuk panggilan, maka ulama nahwu sepakat jika disebutkan hanya satu huruf ini saja, maka dia mencakup semua fungsi huruf nida yang 14 itu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawassit, wa nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, memanggil yang menengah, dan memanggil yang merasa jauh. Haknya tanbih, ayyunya taukid. Taukid untuk menekankan, tanbih untuk mengingatkan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey, saya peringatkan dan saya tekankan ya, bagi semua yang merasa beriman kepadaku, baik yang saya panggil ini merasa dekat dengan saya sedangkan merasa imannya sedang kuat, atau menengah jaraknya dengan saya, atau sejauh apapun dia merasa jauh dengan saya tidak bedakan, saya panggil semuanya sepanjang merasa punya iman terhadap saya. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran dan tidak disebutkan kecuali mencakup keseluruhan tanpa kecuali. Apakah anda besar? Apakah anda kecil? Merasa kayakah? Cukupkah? Laki-laki atau perempuan? Kata Allah, saya panggil semuanya tanpa saya bedakan tingkat keimanannya, tanpa saya bedakan statusnya. Ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dan diantara ciri takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Di antara aplikasi takwanya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalau kamu merasa beriman, maka iman kamu itu harus digunakan untuk merencanakan visi kehidupan sampai dengan ghad. Apa yang dimaksud dengan ghad ini? Bukan cuma urusan dunia. Ghad, kata para ulama tafsir, sampai menjangkau besok dengan urusan akhiratnya. Jadi kalau kita sekarang mau minum misalnya, maka rencanakan bagaimana minuman ini bukan hanya menghilangkan haus saat di dunia, tapi bisa menghilangkan haus anda saat masuk ke alam kubur, menghilangkan haus anda saat masuk nanti ke alam akhirat.
Karena ada orang yang pikirannya mencari minum sekedar menghilangkan haus dalam urusan dunia. Persoalannya antum meninggal, antum hidup di alam baru. Bagaimana menghilangkan kehausan pada saat itu? Karena itulah nanti kita akan bahas ketika Nabi memberikan kalimat-kalimat yang ketika kalimat itu anda bacakan, maka otomatis anda sudah merinci kegiatan sampai dengan ke akhirat nanti. Kata Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtal. Setiap perbuatan baik, awas, kalau dia kemudian tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputus nilai akhiratnya, nilai pahalanya. Maaf, mau minum bismillah, mau makan bismillah, tapi cuma yang baik-baik ya. Kalau kalimat hadisnya dibalin, kalau korupsi enggak boleh pakai bismillah. Tolong Pak, tanda tangan Pak, enggak bisa, ini proyek enggak jelas, pakai bismillah aja dulu Pak, barangkali dosanya berkurang dikit. Enggak bisa. Anda bacakan bismillahirrahmanirrahim, maka ketika anda bacakan bismillah, minuman ini menghilangkan haus di dunia. Kalimat bismillah mendapatkan poin pahala akhirat. Berlaku Quran surah ke-6 ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Begitu anda bacakan bismillah, maka anda punya tabungan 10 kebaikan. 10 inilah teman-teman yang dinilai saat di akhirat meningkatkan timbangan pahala kita. Itu yang memasukkan anda ke dalam surga dan menikmati minuman surga akhirat. Jadi malam ini, maksud saya kita akan keluarkan visi Quran surah ke-59 tadi, ayat 18, agar kita bisa menggapai kebangkitan terbaik di dunia, di alam kubur, dan sampai menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap insyaAllah? Baik. Ini baru mukaddimah, kita mulai bahasan kita. Berapa menit lagi ke Isya Ustaz? 7 menit, baik. Ini saya berikan dulu pandangan hukum fikihnya. Ada dua pilihan untuk menunaikan solat Isya ya, setelah adhan. Ada kemudian kita bisa mengakhirkan dengan mendahulukan adhan terlebih dahulu. Ya, tadi kami timbang secara fikih aulawiyah yang lebih prioritas. Ya, karena kondisi antum demikian dan pusat kita pada saat ini, pusatnya ada di sini seluruhnya. Seperti Nabi pernah mengajarkan ta'lim dan Nabi menjadi pusat pada saat itu, maka pernah dalam riwayat beliau kemudian pada waktu Isya melanjutkan setelah memberikan tausiah, baru kemudian ditunaikan solat Isya berjamaah. Tadi didiskusikan dengan teman-teman, maka ini yang paling sesuai dengan kondisi kita pada malam hari ini. Karena itu nanti saat masuk waktu Isya akan ditunaikan azan terlebih dahulu, sehingga memberikan informasi hak bagi orang yang ingin menunaikan solat untuk bisa menunaikan solat ya, dan untuk kita nanti diteruskan sampai kita tuntas dalam bahasan baru menunaikan solat Isya berjamaah biniyatit takhir. Sepakat insyaAllah? Baik, kalau tidak sepakat saya pulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bahasan kita. Hijrah dan ukhuwah sebagai pilar kebangkitan. Kita akan bagi pembahasan kita pada 3 bagian utama. Pertama, kita akan definisikan dulu apa itu hijrah. Yang kedua, apa itu ukhuwah. Baru kemudian kita kaitkan antara hijrah dengan ukhuwah ini dalam perannya menghadirkan kebangkitan dalam keislaman. Pembahasan kedua, kita akan menggali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan bimbingan kepada kita bagaimana caranya kita berhijrah dan membangun ukhuwah sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah agar menghadirkan kebangkitan yang paripurna. Bagian ketiga, kita nanti akan diskusikan jika ada bagian-bagian tertentu yang akan didialogkan, dan kita akan berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di rumah Allah ini untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita mulai dengan cepat. Bagian pertama, pembahasan tentang makna hijrah dan ukhuwah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan dulu gambaran-gambaran ayatnya. Setelah saya tuliskan, saya berhenti sejenak untuk mendengarkan adzan. Setelah itu, baru kita teruskan dalam bahasan uraian kita. Satu, kita akan ambil Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100. Saya mau menulis di sini, kelihatan insyaallah? Ada. Baik.
waitlistnya, Pak? Kelas? Baik. Saya tulis ulang ya. Dua. Jazakumullah khair. Nanti saya bacakan ulang. Baik, nanti saya bacakan ya. Ini ayat-ayatnya saya tuliskan dulu supaya nanti saat kita bahas kita punya patokan dalam Al-Quran seperti apa, kemudian kita akan turunkan bahasannya. Kita ambil Ibnu Majah ayat 233, kemudian kita ambil hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 714. Kita ambil dua ini saja dulu. Kita tambahkan Qur'annya untuk membangun ukhuwah. Qur'an surah ke 59 ayat 9 sampai dengan 10. Kemudian kita turunkan lagi. Jadi turunkan ke bawah di Qur'an surah ke-3 Ali Imran ayat 110. Kita turunkan amalan dulu menurut Al-Qur'an. Kita ambil Qur'an surah ke-2 Al-Baqarah ayat yang ke-4. Ini diturunkan di Qur'an surah ke-15 ayat yang ke-9. Kemudian ini bisa diteruskan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Kemudian kita ambil ini supaya kita sampai ke surga jadi ahli Quran. Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan 33. Ditafsir di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Dijelaskan di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, 2915 dan 2920. Ini pokok ayat bahasan kita. Nanti kita akan baca ulang setelah mendengarkan adzan Isya berjamaah, ya. Isya akan dikumandangkan adzan Isya. Setelah Isya kita akan jelaskan pokok-pokok ayat, ya, yang telah kami tuliskan, baru kemudian kita uraikan. Kita dengarkan dulu pemandang adzan Isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwas kalian, saudara-saudariku, mengapa dalam pembahasan di awal ini kita menurunkan bimbingan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa hubungan dengan kebangkitan, baik itu dengan nilai-nilai Islam ataupun kemuliaan-kemuliaan hidup kita? Saya ingin berikan gambaran dulu seperti ini. Saat Nabi diutus menjadi Rasul dan Allah menurunkan Al-Quran pada masa itu, sekitar 15 abad yang lalu, Anda mesti memahami dengan baik bahwa pada saat itu dunia digenggam oleh dua kekuatan yang sangat besar. Satu adalah Romawi, saya ilustrasikan demikian. Yang kedua adalah Persia. Romawi dengan imperiumnya dan Persia dengan kekaisarannya. Dua-duanya sudah modern, punya peradaban, mencengkram kekuatan luar biasa. Tapi yang paling menarik, kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran di dua tempat yang sedang unggul ini? Bukan di Romawi, tidak di Persia, tapi Allah turunkan di wilayah pertengahan di antara keduanya, yang bahkan tidak memiliki nilai-nilai peradaban, jauh tertinggal dari etika moral, sehingga disebut sifatnya dengan jahiliyah, seakan-akan tidak pernah kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Maaf, kalau disebutkan perselisihan, orang-orang jahiliyah itu sudah pandai dan sangat luar biasa jenius dalam berselisih. Jadi kalau ada orang sekarang senang merantem, Anda telat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada yang lebih hebat dibandingkan Anda dalam urusan perselisihan. Kalau ada urusan begal-membegal, orang sekarang semakin terlambat. Karena zaman dulu, begal bahkan sudah muncul satu kota yang bahkan populer dengan sebutan kota begal, dikenal dengan nama Gifar, dan nanti akan melahirkan pembegal yang kemudian berhijrah, dan dengan hijrahnya
dia bisa kemudian menghadirkan syiar Islam, bangkit dia dari keterpurukan dan mengajak desa Begal berubah menjadi desa kota cahaya. Sampai kemudian sekampungnya masuk Islam, dibawa ke kota Nabi, berikrar syahadat, dan semuanya menjadi da'i dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang ada orang yang masih membegal dan tidak mau tobat, dia keterlaluan. Karena begal yang zaman dulu, itu sudah bisa kembali dengan nilai-nilai kebaikan dengan hadirnya apa yang akan kita bahas nanti. Kalau ada orang bicara tentang perzinahan, orang dulu lebih hebat dalam berzina. Bahkan dahsyatnya, maaf, jangankan zina-zina biasa yang bertebaran di masyarakat, zina keluarga itu bisa terjadi. Saya sebut zina keluarga karena saat suami dari seorang istri sudah bosan dengan istrinya, dia bisa bertukaran dengan pasangan tetangga yang lain. Saya bosan dengan istri saya malam ini, besok kita tukaran yuk. Itu seketika bisa dilakukan. Kalau bicara tentang pembunuhan, itu sudah bukan topik mingguan lagi. Hampir setiap detik dalam waktu yang dilalui, tidak, maaf ya, tidak nyaman kalau tidak ada pertengkaran. Kalau tidak nyaman hidup kalau tidak ada pembunuhan. Satu tewas di sini, yang lain mesti ada wafat di tempat yang lainnya. Karena itu teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan, sifatnya jahiliyah, penuh dengan maksiat, ketertinggalannya luar biasa, tapi yang paling menarik, diturunkan Al-Quran, merubah keadaan di masyarakat itu, bisa bangkit dari keterpurukan, mengalahkan Romawi, dan bahkan bisa mengungguli Persia. Hebatnya, dengan Al-Quran, dia bukan sekedar bangkit dari keterpurukan, tapi bangkit membawa nilai-nilai kebaikan, menginspirasi pada dunia, dan memberikan nilai-nilai kemuliaan sampai dengan saat ini. Itulah sebabnya kita turunkan ayat-ayatnya, dan sekarang kita akan pelajari bagaimana menurunkannya dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin gunakan mic yang ini ya, karena wifi-nya barangkali tidak menjangkau dari apa yang telah kita tuliskan. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an untuk membawa umatnya yang dari jahiliyah tadi bangkit dari keterpurukan, keluar dari sifat jahiliyah, maka apa yang pertama Allah kemudian turunkan kepada beliau? Nilai-nilai Al-Qur'an yang diajarkan pada para sahabatnya, kemudian dibawa dengan proses yang luar biasa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan kalimat yang sangat indah, hijrah. Hanya persoalannya kekinian, maaf sekali lagi, seringkali hijrah itu kalau dibahas dalam pelajaran sirah, dalam pelajaran sejarah, sering dibatasi kalimatnya pada pindahnya Nabi dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Padahal dalam persepsi Al-Qur'an yang dimaksud hijrah bukan berpindah tempat semata, tapi ada definisi tersendiri yang kita bahas dalam pertemuan pada malam hari ini. Saya mohon izin bagi yang membawa drone, tolong diturunkan drone-nya supaya suara saya tidak beradu dengan kalimat-kalimat drone yang suaranya barangkali berpengaruh. Ya. Jazakumullah khair. Satu, Quran surah keempat ayat yang ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Teman-teman sekalian, jika disebutkan kalimat hijrah dalam Al-Quran, juga dalam uraian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman hijrah tidak dibatasi dengan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi lebih dimaknai dalam Al-Quran berpindah keadaan atau kondisi dari hal yang belum dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara singkat, hijrah disebutkan dan dimaknai dalam Al-Quran berpindah situasi, berpindah kondisi, pindah keadaan pada satu keadaan yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun keadaan itu tidak harus pindah tempat. Jikapun Anda berpindah tempat, tapi pada suatu tempat yang bahkan jauh dari Allah, maka itu tidak disebut dengan hijrah. Misal, maaf, Anda pindah dari Surabaya ke Jakarta. Di Surabaya tempat Anda dekat dengan masjid, dekat dengan tempat ta'lim, dekat dengan tempat untuk menimba pengetahuan. Tiba-tiba pindah ke Jakarta, di tempat yang jauh dari masjid, sulit lagi untuk berjamaah ke masjid, sulit mendapatkan majlis ilmu,
Maka yang demikian tidak disifati dengan hijrah dalam kalimat bahasa Arab. Orang Arab hanya menyebutnya dengan intikal, pindah tempat dari yang satu ke tempat yang lainnya. Adi Hidayat yantakil min Surabaya ila Jakarta. Adi Hidayat berpindah dari Surabaya ke Jakarta. Kalau hanya berpindah tempat, tapi keadaan itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Anda berpindah keadaan, sekalipun tempatnya tidak berpindah kedudukan, tapi membuat diri Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalimatnya akan dirubah langsung oleh Al-Quran. Bukan kalimat intiqal, bukan pindah biasa, tapi kalimatnya berubah dengan kosakata yang baru, hijrah. Misal, ini rumah Anda di sini. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Mic-nya hijrah. Dari kabel pendek kepada kabel panjang. Jazakumullah khair. Ini rumah Anda di sini. Ini masjid. Jarak dari rumah ke masjid cuma 5 meter. Speaker masjid ke rumah Anda begini. Ini rumah, ini masjid. Jarak rumah ke masjid cuma 5 meter. Speaker masjid langsung ngadap ke rumah Anda. Ada kawan Anda jaraknya 500 meter. Suara speaker dari masjid terdengar sayup-sayup. Yang paling menarik, teman Anda ini, maaf, mobil tidak punya, motor juga tidak punya, sepeda pun tidak ada. Tapi dia bisa gunakan kakinya yang bersaksi di akhirat nanti untuk datang ke masjid bahkan sebelum azan berkumandang. Azan maghrib misal jam 5.33 misal. Jam 5.15 sudah berangkat dia ke masjid. Yang paling menarik, ini yang rumahnya 5 meter ke masjid, sepeda punya, motor juga berlimpah, mobil banyak. Speaker masjid mengarah ke rumahnya. Suara masjid terdengar hampir tiap waktu dalam kesehariannya, tapi belum terpanggil untuk berangkat menunaikan ibadah ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu, kayak kemarin kan? Tahu. Duhur adzan, asar adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin dikit dong volumenya. Muncul yang berbeda. Maka ketika responnya tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Tiba-tiba ada yang mendoakan di sampingnya. Ada orang bangun di keheningan malam untuk menyentuh dirinya. Ada tetangganya terlihat mengajak dia untuk mendekat kepada Allah. Muncul sentuhan dalam jiwanya, sampai kapan saya jauh dari rumah Allah? Kalau Allah sudah mendekatkan surga dengan saya dan saya menjauh, maka mohon maaf, barangkali memang saya yang tidak ingin ke surga, bukan surganya tidak disiapkan untuk saya. Muncul sentuhan pada dirinya, tergerak dia untuk berubah, lantas dia merubah kebiasaannya untuk mendekat kepada Allah. Walaupun tidak pindah rumah, tapi kebiasaan dia berpindah untuk menunaikan ibadah ke masjid, maka ini yang disebut dengan hijrah. Hijrah, berpindah keadaan, merubah situasi dan kondisi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda berbicara hijrah sebagai pilar kebangkitan, maka seakan-akan kita ingin mengatakan bahwa mustahil kebangkitan itu bisa diraih. Mustahil Anda bisa mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kemasyarakatan. Mustahil Anda ingin membangun kemuliaan dalam kehidupan kalau Anda sendiri tidak bisa merubah diri Anda. Bagaimana Anda bisa merubah orang lain kalau Anda sendiri tidak punya perubahan? Bukankah Allah yang punya sifat kebaikan? Bukankah Allah yang punya rizki? Bukankah Allah yang punya pengetahuan? Bukankah Allah yang punya keberkahan? Kalau Anda tahu Allah punya segalanya, kenapa Anda tidak dekati Allah? Jadi kalau dari awal Anda ingin menghadirkan kebangkitan dalam kehidupan, tapi Anda tidak dekat dengan pemilik kebangkitan, maka mustahil Anda bisa mewujudkannya. Karena itu hal yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW adalah merubah kondisi masyarakat, baik tipikal Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah, ketika akan membangkitkan masyarakat Islam pada saat itu untuk memberikan maslahat pada dunia. Ingat, kebangkitan Islam itu, awas hati-hati, bukan membawa keburukan dalam kehidupan masyarakat, kekacauan dalam kehidupan, tapi kebangkitan dalam Islam selalu membawa dan membuka nilai-nilai kebaikan. Anda silakan cek di buku sejarah manapun, yang ditulis oleh orang Islam ataupun ditulis oleh non-Muslim, yang ditulis oleh orang Arab ataupun ditulis oleh orang Eropa atau bahkan orang Asia. Setiap orang Islam datang ke satu tempat,
maka kalimatnya tidak pernah disebut dengan ekspansi atau penjajahan. Selalu dibuka dengan kalimat fatah, fatah, fatah. Sampai muncul surahnya yang ke-48 itu surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa itu fatah? Tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab fatah, yang sifatnya kemudian menjadi asmaul husna fatah. Bukan sekadar membuka, tapi membuka nilai-nilai kebaikan. Itulah fatah. Fatah. Fathu Makkah. Makkah dibuka. Dari apa dibuka? Dari hal-hal yang buruk. Begitu orang Islam datang dipimpin oleh Nabi SAW, datang ke tempat itu, maka dibuka semua jenis kebaikan. Yang kotor dikeluarkan, yang baik-baik muncul. Orang jahiliyah biasa berkata-kata kotor. Begitu Islam datang, dibuka yang baik-baik. Yang kotor tinggalkan, yang baik muncul. Turun Quran 49, Quran surah 49, ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasal qaum min qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Begitu turun nilai-nilai Islam, tidak ada celaan dalam masyarakat muslim. Orang jahiliyah biasa bergibah, membicarakan keburukan orang. Turun ayat membuka nilai kebaikan. Fatah. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan saling bergibah. Apa kamu mau memakan bangkai saudaramu? Ketika kamu bicarakan kalimat keburukan tentang saudaramu, maka Allah akan menciptakan bentuk bangkai dari apa yang dibicarakan itu. Anda katakan, tidak Ustaz, saya tidak menggibahkan orang lain. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh Ustaz, dia tuh sering bicarakan orang misalnya. Nah, itu begitu Anda sebutkan kalimat itu akan langsung membentuk sketsa wajah dan tubuh dari orang yang dibicarakan. Kalau antum tidak tobat, maka di akhirat Allah akan meminta antum memangkan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa ada yang suka makan bangkai di antara Anda sekalian sedangkan Anda tidak menyukai? Jadi Islam itu dimanapun, begitu datang ke tempat manapun, yang dibuka itu yang baik-baik. Makanya kalau antum datang ke kantor, antum pegawai kantor, antum muslim, maka antum wajib membuka nilai-nilai kebaikan di tempat antum bekerja. Kalau ada orang korupsi, antum jangan korupsi. Buka nilai kejujuran, karena antum itu fatah, pembuka nilai kebaikan. Antum datang jadi birokrat, tunjukkan nilai-nilai kebaikan. Kalau ada kebijakan yang tidak bagus, antum jadikan kebijakan yang bagus. Anda, hei duhai mahasiswa yang belajar di kampus, anak-anak sekolah, Anda kalau merasa beriman muslim, tunjukkan nilai-nilai kebaikan. Kalau ada orang rajin, Anda yang paling rajin. Ada orang jujur, antum yang paling jujur. Ada orang sabar, antum yang paling sabar. Semua sifat-sifat baik ini dalam istilah Al-Quran disebut dengan khair namanya. Khair. Dan ketika turun Quran merubah nilai kebaikan tadi, maka orang jahiliyah berubah status jadi khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalianlah pemilik sifat-sifat yang terbaik. Jadi kalau ada orang-orang yang jujur, antum mesti lebih jujur karena antum yang terbaik. Kalau ada orang sabar, antum yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, antum mesti yang paling tawadhu. Antum itu tipikal yang terbaik. Sering saya katakan, kalau umat Islam itu cukup mengamalkan isi Al-Quran dan mengikuti petunjuk Nabi, maka hadirlah ketenangan di muka bumi. Silahkan cek dimanapun. Sebaliknya, awas hati-hati, sebaliknya. Kalau ada di antara manusia mengaku muslim beriman kepada Allah, tapi imannya tidak menuntun dia untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya, maka ada yang salah dalam pembelajaran keislamannya. Mustahil seorang yang beriman kemudian menyakiti saudaranya, apalagi sampai melukai dan menghilangkan nyawanya. Itu mustahil. Saya sering katakan bahkan di tempat ini, waktu kejadian banyak bom itu, sampai yang di Tamrin pertama kali itu muncul bom di jalan Tamrin, saya posisi di Lampung. Tiba-tiba orang Lampung bertanya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fi sabilillah? Saya katakan dengan kalimat singkat dan padat, maaf sependek pengetahuan saya, jihad fi sabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Berbeda pandangannya. Karena itu teman-teman sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita mesti paham dulu definisi. Jangan dipahami hijrah itu sekedar pindah tempat. Kalau dipahami pindah tempat tapi tidak merubah perilaku antum, bahkan jauh dari Allah, ada yang salah dengan definisi hijrah. Paham sampai sini? Baik. Di Nabi merubah dulu tipikal masyarakat Mekah, dirubah dulu tipikal masyarakat Madinah, didekatkan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala dasar-dasar kebangkitan kebaikan itu. Jika sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang ingin dikerjakan akan mudah untuk dijangkaunya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh pada antum. Maaf. Buka Quran surah ke-4 ayat ke-77, paling kiri pertengahan di mushaf.
zaman Nabi ada orang yang semangat ingin berjuang. Tapi begitu masuk barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba turun ayat. Muhammad, katakan dulu pada orang-orang itu, hijrah dulu, bangun kedekatan dengan Allah dulu, tunaikan dulu banyak ibadah, baru dia diizinkan untuk berjihad fi sabilillah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Alam tara ilal ladzina qila lahum, tidakkah engkau perhatikan, hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada satu golongan yang sedang semangat untuk datang ke medan jihad fi sabilillah. Tiba-tiba katakan pada mereka, kata Allah, langsung perintah dari Allah, katakan pada mereka, kalau ingin hebat, kalau ingin bangkit, kalau ingin jadi pejuang yang hebat, kufu aydiakum, tahan dulu, jangan bergerak dulu, jangan eksekusi dulu, jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, jangan pengen ini pengen itu dulu, wa aqimus shalah, bangun hubungan baik dulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat Qur'annya. Ketika Nabi kemudian diturunkan oleh Allah untuk dipilih di wilayah Makkah Al-Mukarramah dengan sifat jahiliyahnya, apa yang pertama kali diberikan bimbingan oleh Allah? Apakah diturunkan kedudukan? Apakah diturunkan harta benda? Apakah diturunkan senjata? Tidak. Syarat bangkit pertama yang diturunkan oleh ayat-ayat Al-Quran, merubah keadaan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan hijrah. Hijrah, keadaan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum sekarang ingin bicara tentang kebangkitan, maaf ya, bangkitan itu luas sifatnya. Bangkit dari keterpurukan ekonomi, itu bangkit. Bangkit dari ketertinggalan pengetahuan, itu bangkit. Bangkit menghadirkan peradaban, itu bangkit. Bangkit menyiapkan pahala akhirat, itu bangkit. Maka syarat pertamanya, tidak ada yang lain, kata Allah. Pertama, bangun hubungan baik dengan Allah, pemilik segala syarat-syarat kemuliaan dalam kebangkitan. Satu. Itu yang disebut apa tadi? Hijrah. Nah, sekarang, kalau Anda bertanya, Ustaz, bagaimana kemudian caranya kita berhijrah untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka turun Quran surah yang keempat, ayat yang ke-100. Dan saya tekankan pada Anda, ayat ini diturunkan bukan untuk dipraktikkan oleh orang soleh, tapi oleh seluruh hamba yang ingin berubah menjadi lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan maaf, seorang hamba yang di lingkungan masyarakat pun sudah dicap buruk dalam kehidupan. Karena ayat ini turun juga ingin mengisahkan tentang di antara orang-orang yang pernah bertindak kriminal luar biasa, sampai ada di antara mereka pada zaman sebelumnya yang pernah menghabisi 100 nyawa. Tapi begitu kemudian diturunkan perintah untuk berubah, dia ikuti perintahnya, wafat di tengah jalan dan diterima oleh Allah taubatnya sampai dijamin kemudian keadaan surganya. Perhatikan kalimat Qur'annya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang menyiapkan dirinya untuk mau berhijrah, merubah keadaan dirinya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya jauh, sekarang dekat. Yang tidak kenal, mulai kenal. Yang tidak praktek dekat dengan Allah, sekarang praktekkan. Siapa yang sudah mulai merubah dirinya untuk seperti itu, perhatikan. Kalau dia masih punya kesempatan untuk hidup, yajid fil ardi muragaman kathira wasa'a. Maka Allah berjanji, siapa yang mau berhijrah, merubah kondisinya lebih dekat dengan Allah, maka ia akan mendapatkan di sisa hidupnya muragaman kathira wasa'a, limpahan-limpahan kemuliaan. Sifatnya disebut dengan muragamah wasa'ah, kondisi hati yang selalu lapang dan tenang. Hati yang tenang, lapang. Nanti saya turunkan ayatnya, ya. Tahan. Ini ada tawaran dalam Al-Quran. Kalau Anda malam ini mau hijrah, mau dekat dengan Allah, maka yang pertama disampaikan oleh Allah, jangan bicara kebangkitan dulu. Itu bonus, akan muncul belakangan. Yang Allah berikan pada Anda pertama kali kalau benar-benar mau mendekat kepada Allah, maka yang pertama kata Al-Quran, muraghaman katsira, limpahan karunia-karunia yang terbayangkan sebelumnya. Apa itu muraghaman? Banyak, nanti saya turunkan ayatnya. Bisa berarti rezeki, yang tadinya susah mendapatkan rezeki, tiba-tiba mudah. Bisa berarti solusi dari masalah, yang punya banyak persoalan, tiba-tiba, maaf sekali, hilang, sampai seakan-akan tidak punya masalah. Yang belajarnya telat,
tiba-tiba mendapatkan bimbingan dari Allah, cepat memahami sesuatu. Yang tadinya kurang bahagia, tiba-tiba datang bimbingan dari Allah, selesai masalahnya, muncul kebahagiaan. Maka jika Anda pada malam hari ini berjanji di rumah Allah, langsung mengatakan kepada Allah, saya ingin berhijrah, maka janji yang diberikan oleh Allah dan sifat Allah tidak akan mengingkari janjinya. Quran surah ketiga ayat ke-9, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yang pertama diberikan ini, muragaman kathira, dan kondisi hati yang lebih tenang. Enggak percaya silahkan, saya berikan rahasia ya. Sebelum hijrah, Anda mendengar sholat fardu saja dipanggil, mungkin perasaan biasa-biasa. Nanti setelah hijrah, kalau hijrahnya benar, jangankan panggilan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh jam berapa sekarang? 4 lebih 5. 4 lebih 10. 4 lebih 15. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh di hari Ustaz. Wajar, ini menandakan yang datang ke sini bukan cuma warga Surabaya, karena beberapa daerah bisa berbeda-beda. Ya, di samping yang tidak tahu jadwal sholat subuh. Baik, kita ambil misal 4 lewat 5 azan subuh. Kalau belum hijrah, itu kadang perasaan biasa-biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan siap-siap. Tapi kalau sudah berhijrah, Allahu Akbar. Azan 4 lewat 5, antum bangun jam 4 aja, udah nyesel pak. Ya Allah saya terlambat, kenapa tadi gak tahajud, padahal azan aja belum. Dan yang paling luar biasa, ada keadaan hati yang lebih tenang daripada sebelumnya. Nanti saya turunkan amalan-amalannya, ketika Anda kerjakan silakan Anda lihat, akan terjadi perbedaan tersendiri pada kondisi hati Anda. Ini tawaran yang pertama, saya hanya ingin meneruskan kalau kita sepakat terlebih dahulu. Siap menerima tawaran Al-Quran ini? Siap berhijrah insyaAllah? Siap. Yang kedua, kalau sedang proses berubah ini, tiba-tiba maut datang menjemput sesuai dengan ajalnya, tiba-tiba Anda ingin berubah, sedang membiasakan diri, belum sempat mendapatkan hasil yang maksimal, baru sedang proses belajar, tiba-tiba maut datang menjemput Anda, maka jaminan Qur'annya langsung diteruskan ayatnya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau dalam tahap dia proses belajar berhijrah ini, tiba-tiba dia wafat dijemput oleh maut, maka diterima semua amalannya, digugurkan dosa-dosanya dengan taubatnya, karena awal dia berhijrah, dia bertobat, dia belajar berubah, taubatnya diterima. Ketika taubat diterima, maka naik status dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Kalau ada seorang bermaksiat kemudian taubat, maka statusnya bukan sekedar hamba, statusnya akan naik disebut oleh Al-Quran sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. 222. Lihat ujung ayatnya, paling kanan pertengahan. Innallaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang ingin bertobat. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat. Jadi begitu ada orang bermaksiat, kemudian dia berbuat salah, lantas dia mau bertobat, maka statusnya bukan sekedar menjadi hamba, tapi naik statusnya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, kalau ada seorang hamba dicintai oleh Allah, maka hukum Qur'annya berlaku selanjutnya. Muncul kemudian pernyataan langsung dari Allah di Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di besar. Lihat kalimatnya, taubat dicintai Allah. Sekarang ada hamba yang dicintai oleh Allah, apa yang dia dapatkan? Teruskan ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pertama kali melakukan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Demi Allah saya katakan, Anda seburuk apapun pernah berbuat maksiat, jika Anda terfikir untuk kembali bertobat, status Anda akan naik dicintai oleh Allah. Tobat Anda diterima, diampuni semua dosa-dosanya, tiba-tiba Anda ingin mulai berubah. Saya pengen ke masjid, mulai pengen sholat, walaupun mengambil saf yang paling belakang dulu. Tiba-tiba berubah cara belajar wudu, wafat Anda pada saat itu,
wafat dalam keadaan yang sangat mulia. Perhatikan kalimatnya, dosanya diampuni, hilang dosanya. Kemudian Anda punya pahala berubah tadi, mulai ingin sholat, mulai ingin berwudu, dituliskan pahalanya, maka muncul keterangan dari Allah langsung, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, diterima oleh Allah pahalanya, dijamin kemudian surganya. Kemarin baru kejadian Pak, 2 pekan yang lalu di hari Jumat, ketika kami menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini, ada di antara seorang ayah usia di antara rentang 50 sampai ke 60 tahun, ini kisah nyata. Itu masya Allah, dia berusaha merubah pola hidupnya, minimal dia belajar menjadi ahli masjid Pak. Sholat 5 waktu ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu tiba hari Jumat, teman-teman sekalian, datang subuh menunaikan sholat subuhnya seperti kebiasaannya. Begitu kami masuk ke masjid, sedang akan dimulai sholat, tiba-tiba imam sudah mulai bertakbir, beliau mundur sedikit, megang kepalanya, kemudian terjatuh dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah dalam persiapan menunaikan sholat subuh. Saya katakan pada Anda, Anda tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda ingin tetap dijaga dalam kebaikan, kata para ulama, ketika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu akan terjaga keadaan diri kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Satu. Baik, jadi yang pertama, kata Al-Qur'an, ayo saya tawarkan nih. Anda mau berubah? Ayo cepat berubah, berubah, berubah. Kalau masih hidup, saya siapkan ketenangan hidup. Yang kedua, saya limpahkan karunia-karunia yang tiada batas. Kalau tiba-tiba Anda wafat, maka status wafatnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga-Nya. Sekarang kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami berhijrah untuk mendapatkan nilai-nilai kebangkitan yang mulia itu? Kita teruskan ayatnya, Quran surah ke-4 ayat ke-77. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Satu. Tidakkah engkau perhatikan dan pelajari ketika Nabi Muhammad memberikan arahan kepada orang-orang yang semangat untuk meraih kebangkitan, tapi keadaan dirinya belum baik hubungannya dengan Allah. Kata Allah, katakan pada mereka, Muhammad, bangun dulu hubungan baik dengan Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Wa aqimus shalah. Perbaiki dulu salatnya dengan sempurna. Tunaikan salat sesuai dengan petunjuknya. Ikuti aturan-aturan dalam salat. Begitu aturan salat diikuti, kata Allah, maka aku akan jamin memberikan perubahan dalam kehidupannya. Sekarang saya turunkan berita-berita dalam Al-Quran tentang kemuliaan sholat. Setelah itu sebelum kita teruskan, cek dulu sampai dengan malam ini berapa dari ukuran-ukuran keberhasilan sholat itu yang berhasil kita dapatkan sampai dengan malam ini. Satu. Paham? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kita hafal ayatnya. Utslu ma wahya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya. Tahan, lihat baik-baik, fokus. Sebelum Anda salat, kata Al-Quran, baca dulu, pelajari dulu, pahami dulu tentang bacaan dan gerakan salat. Lalu tunaikan salat sesuai dengan aturan-aturannya. Sungguh, kalau salat itu ditunaikan dengan baik, sesuai dengan aturannya, maka yang pertama terjadi pada pelakunya adalah berubah akhlaknya, perilakunya menjadi lebih baik. Dia akan terbebas dari 2 sumber keburukan. Maaf ya, kalau ada orang bersifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma 2, tidak ada yang ketiga. 1 fahsya, 2 mungkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, fahsya. Porno aksi, fahsya. LGBT, fahsya. Kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, sholatnya benar, itu mustahil lisannya bisa kasar pada orang lain. Mustahil dia berkata-kata yang kotor dan jorok. Kalau ada orang lain tidak sholat, kata-katanya kotor, dia enggak sholat. Tapi kalau antum kemudian sholat, dan sholat itu tidak menghadirkan kemuliaan di lisan antum, ada yang salah dengan sholatnya. Saya tanya pada antum, dalam sekian antum sholat, berapa kali sholat itu berfaedah bagi lisan kita? Maaf, pornografi itu fahsya. Berapa kali mata kita bisa berpaling dari hal-hal yang berbau maksiat? Tayangan-tayangan TV yang membuka aurat, padahal tiap hari kita sholat.
Ketika antum berhadapan dengan tayangan TV terbuka aurat, lihat kecepatan mata antum dalam berpaling. Kalau matanya cepat, sholatnya benar. Kalau matanya lambat, ada yang kurang tepat dalam sholatnya. Sekalipun lisannya istighfar tapi matanya tidak berpaling, ada persoalan di matanya. Tayangan TV mulai dilakukan, lisannya istighfar tapi mata enggak belok. Astagfirullah. Enggak salah nih tayangan, astagfirullah. Tapi enggak belok-belok. Ada yang salah. Mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Maaf, mencuri mungkar. Berselisih mungkar. Merampok mungkar. Membunuh apalagi mungkar. Bisa tegaskan pada Anda, kalau Anda muslim yang baik, menunaikan sholat dengan benar, itu mustahil mengerjakan kemungkaran. Wah, kalau orang Islam semua di Indonesia cukup mengerjakan sholat dengan baik aja, polisi tinggal ngopi tugasnya. Karena enggak ada yang mau mengerjakan perbuatan mungkar. Silakan cek, tangan orang tahiyat itu mustahil digerakkan berbuat maksiat. Jadi kalau jari antum benar-benar merasa dipakai tiap hari untuk sholat, tangannya tahiyat, itu mustahil bermaksiat. Enggak akan pernah dipakai tanda tangan proyek yang kotor. Tidak akan pernah dipakai untuk menuliskan hal-hal yang kotor. Enggak ada orang sholat berbuat, misalnya berbuat maksiat, menuliskan hoax, itu enggak ada. Tanda tangan proyek yang buruk, itu mustahil. Duhai antum yang punya jabatan di kantor, kalau Anda sedang berada di kantor sendirian, datang proyek disodorkan oleh staf Anda, mengatakan, Pak, ini proyek memang tidak sesuai aturan, tapi fee-nya besar, Pak, lumayan, untuk Bapak aja ada 100 juta. Katakan pada Anda, katakan pada diri Anda, dan tegaskan pada sekretaris Anda, maaf ya, tangan saya ini, jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Ambil aja. Tapi kata orangnya, Pak, kalau ditolak pertama, dinaikkan fee-nya 1 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Tuh. Coba cek satu ya. Jadi kalau orang sholatnya benar, kata Quran, kalau benar nih, kalau orang sholatnya benar, itu hal yang pertama terjadi pada dirinya, itu terjadi perubahan perilaku. Karena itu ketika seseorang di zaman Nabi SAW dibimbing untuk berhijrah, sebelum tiba ke Madinah, apa ibadah pertama yang diturunkan oleh Allah? Sholat. Silahkan cek. Anda silahkan cek dalam sejarah. Ibadah pertama yang diturunkan kepada Nabi untuk masyarakat pada saat itu bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan yang lainnya, tapi turun perintah sholat. Muhammad ajarkan kepada mereka tentang cara sholat yang benar. Apa yang terjadi? Belum bicara tentang kebangkitan, belum bicara tentang penaklukan kota Mekah, belum bicara tentang ekonomi, belum bicara tentang politik, tapi yang diarahkan kemudian ini yang paling hebat. Perbaiki sholat, begitu sholatnya bagus, turunan yang lainnya datang dengan seketika. Masya Allah. Satu. Jadi pertama kita evaluasi dulu, kalau ada tiap hari orang sholat tapi masih bermaksiat, berarti ada sesuatu yang kurang tepat dalam sholatnya. Awas, hati-hati. Salat sering disampaikan dalam bahasa fikih, as-salatu hiya du'a. Salat itu adalah doa. Padahal dalam akar kata bahasa Arab, salat seakar dengan kata silah. Dari kata wasala, yasilu wusulun, ya wasilatun wasalatun. Apa itu silah? Sesuatu yang terhubung dengan kuat dan erat, sulit dipisahkan. Muncul kata silaturahim. Apa yang disebut dengan silaturahim? Hubungan kasih sayang yang erat, yang sulit dipisahkan. Kalau Anda berkumpul dengan teman-teman dalam satu acara, judulnya silaturahim, maka kumpul-kumpul itu bukan sekedar mengharapkan Anda di ruangan. Kalau Anda menyapa saat kumpul, senyum saat kumpul, ingat saat kumpul, itu bukan silaturahim namanya, itu ijtima. Silaturahim itu ketika Anda terpecah, kemudian menyebar ke tempat masing-masing, Anda masih ingat dengan kawan Anda. Anda doakan dia di keheningan malam. Anda sampaikan permohonan terbaik kepada Allah untuknya. Kalau dia sakit, Anda berdoa untuk kesembuhannya. Kalau dia sulit, Anda bermohon kepada Allah untuk kemudahannya. Itu yang disebut dengan silah. Nah, hubungan Anda dengan Allah, supaya terhubung erat, tak terpisahkan dimanapun Anda berada, maka kalimat yang berubah dari kata silah menjadi sholat. Hubungan dengan Allah, yang saat terhubung, Anda merasa erat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Anda punya hubungan dekat dengan manusia saja di dunia, hidup Anda mudah. Apalagi punya hubungan dekat dengan Allah. Silakan cek, Anda dekat dengan direktur, pekerjaan mudah. Anda dekat dengan urusan kemiliteran, dekat dengan polisi, maka hidup Anda akan terjaga dalam aktivitas kehidupan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala?
Maka dari itu lihat turunan yang selanjutnya. Ini baru satu nih. Salat kita berapa kali dikerjakan dalam sehari? 5. Maka Al-Qur'an menjamin 5 kemuliaan ketika seseorang menunaikan salatnya dengan benar. 1. Berubah perilakunya. 2. Jika ada orang yang menunaikan salat dengan benar, awas, ini bahasannya masih panjang nih. Ini baru hijrah. Hijrah poin pertama, masih ada 10 poin ke bawahnya. Sampai jam berapa kita, Ustaz? 11. Enggak apa-apa lah, silakan. Antum sampai jam 11, saya jam 9 pulang ya. 2. Ayo kita cek dulu. Orang yang salatnya benar, punya hubungan baik dengan Allah, maka Allah akan menjamin ketentraman dalam jiwanya. Diberikan ketenangan pada hati. Sehingga dengan ketenangan ini, dia menemukan masalah apapun di muka bumi dengan sifat yang keadaan tenang, maka menjadi ringan persoalan hidupnya. Dengan ketenangan ini, dia menghadapi masalah apapun cepat mendapatkan solusi. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14. Perhatikan ayatnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hei Musa, saya Allah. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya." Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Kata Allah, kamu salat sebagai zikir kepada saya. Lalu Anda bertanya lagi, ya Allah, apa manfaatnya zikir itu? Apakah kalau saya salat cuma untuk zikir? Diterangkan di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Perhatikan kalimatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, zikirmu benar kepada Allah, maka dampak pertamanya kata Allah akan ada ketenangan dalam jiwamu. Anda hijrah mendapatkan ketenangan sah. Bagaimana cara hijrah pertama kali? Dekati Allah. Bagaimana mendekati Allah? Dengan sholat. Begitu Anda tunaikan sholat, kalau sholat Anda benar, kata Allah, yang pertama saya berikan setelah tadi yang berubah kelakuan jadi baik, ketenangan dalam jiwa. Hidup akan semakin tenang. Makanya sholat itu unik, Pak, Bu. Sholat itu unik. Jangankan sholatnya, tempat sholat saja itu disifati langsung oleh Al-Quran sebagai tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Saya ambil contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125 paling kanan pertengahan. Kiblat kita untuk sholat itu Mekah, pusatnya Ka'bah, tempat paling utama di muka bumi, Ka'bah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96-97. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Dibangunkan itu areanya masjid. Begitu Anda datang ke Ka'bah, turun Quran surah kedua ayat 125. Perhatikan ayatnya. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, ketika kami telah menjadikan Ka'bah ini tempat pusat ibadah, ini masjid areanya sebagai tempat pusat ibadah bagi manusia dan tempat yang paling menenangkan di muka bumi. Kalau tidak percaya, silahkan ya, Anda segelisah apapun, punya masalah seenak apapun, Anda datang ke Ka'bah. Begitu sampai di depan Ka'bah, tiba-tiba keluar air mata Anda dan Anda mendapatkan ketenangan yang luar biasa, seakan-akan gak punya masalah. Gak percaya, silahkan datang. Begitu melihat Ka'bah, seakan-akan tidak punya masalah, tenang hati ini, mengalir di air mata ini, saking tenangnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga yang belum haji atau umrah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup dengan amin, mesti nabung ya, ikhtiar, beli tabungan ya, kemudian nabung satu-satu dan sebagainya. Siapa yang hafal Quran 30 juz? Siapa yang hafal Quran? Siapa yang baru masuk Islam? Baik, siapa yang berkhidmat untuk masjid? Berkhidmat untuk masjid. Terus antum ini siapa sebetulnya? Yang berkhidmat untuk masjid tidak ada. Baik, berarti tidak ada mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang sudah hafal Quran 30 juz? Tidak ada. Baik, baik. Kalau gitu tahan saja. Maksud saya mau kasih hadiah umrah, tapi karena tidak ada, yang sudah, kita teruskan. Bismillah. Teruskan. Tahan sebentar. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan sholatnya, tempat sholatnya saja itu membuat kita tenang. Ka'bah tenang. Turunan dari Ka'bah, tempat ibadah namanya masjid. Antum kalau nggak percaya silahkan cek ya,
Satu kali antum coba masuk rumah antum dengan masuk masjid, tenang mana? Tenang masjid. Gak percaya silahkan pak, tenang masjid. Begitu anda masuk masjid, dibuka kemudian, masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatik, seakan-akan mendapatkan aura yang berbeda, hadir ketenangan dalam jiwa. Solat dua rakaat, duduk anda itikaf, dihiasi dengan kipas angin di atasnya, di sampingnya kemudian ada AC, saking tenangnya masya Allah, plak tidur aja, saking tenang. Itu di sekitar 3-4 Ramadan yang lalu, ada seorang yang berkhidmat untuk masjid pak. Seorang berada di desa, tapi masya Allah saya tuh suka kalau ada keadaan begitu suka merenung gitu. Tiba-tiba bisa orang ini kedatangan tamu dari Qatar. Seorang datang mengatakan saya pengen bangun masjid, tapi di tempat anda ini. Saya pikir ini siapa yang mengantarkan orang ini jauh-jauh dari teluk datang ke sini untuk bangun masjid di tempat beliau itu. Siapa yang mengantarkan? Tapi yang menarik tiba-tiba dibangun, beliau ini yang rawat. Dari buka masjidnya, ngepel masjidnya, azannya, qomatnya, sampai ngimaminya berkhidmat betul. Tahu anda jalan pulangnya? Allahu Akbar. Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Sedang itikaf di masjid. Ba'da asar. Nunggu-nunggu maghrib. Sampai tiduran sebentar. Merem melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Pulangnya di masjid. Hati-hati antum di belakang tuh yang merem melek gitu ya. Tapi masya Allah tuh diwafatkan dalam keadaan yang tenang luar biasa, nyaman, tenang, enak, nyaman. Datang ke masjid, nikmati ketenangan luar biasa. Jadi kalau tempatnya saja sudah menenangkan, apalagi ibadahnya. Jadi kalau anda tiap hari sholat, 5 waktu sholat, zikir, mendekat kepada Allah, tapi tidak ada ketenangan dalam jiwa, ada yang salah dalam sholat anda, ada yang keliru. Kami pernah ke Jepang. Di Jepang kami bertemu dengan dai-dai di sana, kita diskusi. Di Jepang itu pak dan akhwat yang di bawah, itu tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia. Setahun bisa 30 ribu orang, sehari 100 orang. Saya pernah diajak ke satu wilayah, itu pusat bunuh diri di Jepang. Di sehari itu ada 4-5 orang lah di situ. Ya, begitu lewat, nih ustadz nih, area ini katanya. Itu tiap hari ada minimal 4-5 orang. Yang paling menarik ustadz, ada satu daerah tapi bukan di sini, daerah lain dia ceritakan. Itu daerahnya itu kalau untuk bunuh diri sudah enggak teratur. Di mana pengen menghabisi nyawa, di seketika itu dilakukan. Sehingga mayat tergeletak tidak beraturan. Sampai pemdanya, kanselnya bikin aturan. Aturannya apa? Diatur bikin tempat lokalisasi bunuh diri, anda bayangkan. Diatur lokasinya, kalau pengen bunuh diri jangan kemana-mana, di sini aja. Jamnya pun diatur, dari jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 7 kepagian, datang jam 1, telat anda, nunggu lagi besok. Yang paling menarik, datang orang ke sini ketika akan menunaikan tugasnya itu pada saat itu yang dia yakini sebagai akhir kehidupannya. Datang mau bunuh diri, bertemu di jalan dengan seorang muslim. Muslimnya dai dengan penampilan yang cukup bagus. Ditanya mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? 10. Dia datang jam 8 lewat. Masih ada waktu. Ikut saya dulu, nanti saya berikan hadiah. Saya enggak mau, takut telat. Dibayangkan. Intinya dipaksa, kalau anda nanti merasakan kerugian, saya akan ganti. Dibawa dia dari tempat itu, ini kisah nyata. Ke area yang berbeda, ke satu tempat di rumah Allah, ke masjid pak. Dalam suasana taklim seperti ini, dibawa, di luar masjid beliau duduk. Kemudian ada ceramah didengarkan, apa yang terjadi? Ngantuk. Tertidur orang ini. Begitu tidur, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, belum bangun. Mau dibangunkan, terlihat kasihan karena nampaknya lelah sekali tidurnya. Jam 2 dia bangun dalam keadaan yang sangat santai sekali. Begitu bangun, si teman muslim tadi minta maaf. Saya mohon maaf ya, kamu jadi telat bunuh dirinya. Apa yang dia katakan? Saya tidak akan bunuh diri lagi. Yang muslim heran, kenapa? Justru saya yang heran, saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari saya gak bisa tidur. Entah kenapa datang ke sini, saking tenangnya saya bisa tidur. Jadi kalau untuk urusan tidur di masjid, jangankan antum. Yang tadi aja bisa ngantuk dan tidur. Tapi poinnya, saking tenangnya dia katakan, saya bisa tidur. Akhirnya dia katakan, asyhadu anna ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Non-muslim, dekat masjid, merasakan ketenangan. Antum muslim, tunaikan sholat, masih enggak tenang juga. Apa yang salah dengan sholat antum? Itu poinnya. 2, 3. Quran surah 65.
Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Jazakumullah khair. Tahan. Awas, kita ingin hijrah. Lihat urutannya. Saya ingin punya pilar kebangkitan. Pertama, hijrah. Apa itu hijrah? Mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Tunaikan sholat, bangun hubungan baik. Apa yang pertama didapatkan oleh orang sholat? Pertama, perilakunya akan berubah jadi baik. Yang kedua, ada ketenangan dalam jiwanya. Yang ketiga, lihat baik-baik. Akhir ayat kedua di Quran surah 65 At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah? Takwa ditingkatkan kepada Allah. Lihat sini. Kamu cepat. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah? Yaj'al lahu makhraja. Maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang dialami. Anda di rumah tangga punya masalah belum tuntas, Allah turunkan solusinya. Anda di kantor punya masalah belum tuntas, Allah turunkan solusinya. Bahkan ada orang kesulitan dalam rizkinya, kata Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang kamu cari, yang tidak kamu prediksi, saya datangkan kepadamu. Enggak mahal Pak biayanya. Enggak banyak tenaganya. Anda tingkatkan takwa, saya berikan solusi. Saya tanya pada antum, yang punya rizki siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Yang punya solusi siapa? Lantas kenapa antum tidak dekati Allah? Anda punya masalah dengan rizki, kenapa Anda memilih menjauh dari Allah? Anda punya masalah dengan kedudukan, Anda punya masalah dengan persoalan, Anda punya masalah dengan hal dalam kehidupan. Pertanyaannya, kenapa antum gak ikuti yang punya solusi? Kata Allah, Anda bangun ketakwaan dekat dengan saya berikan solusi dari semua masalah Anda. Ingat pesan saya ya, kalau Anda jadi champion, juara di perusahaan, di tempat kerja Anda, tapi punya masalah di rumah tangga yang gak pernah tuntas, mungkin bukan kurang hebat Anda, bukan kurang kaya, Anda kurang takwa. Duhai Anda yang sedang belajar di kampus, kalau masih telat dalam belajar, kalau masih belum paham dalam belajar, bukan kurang pintar, karena pintar itu anugerah. Quran surah kedua ayat 31. Enggak ada Allah menciptakan manusia yang bodoh, tidak ada. Cuman lagu yang bikin manusia bodoh. Ya, ayat Quran mengatakan semua manusia pintar. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Quran surah 2 ayat 31, paling kiri sebelah atas. Dan Allah telah mengajarkan kepada Adam alaihi salam semua jenis pengetahuan. Benda-benda, nama-nama diajarkan. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin, kemampuan bahasa semua diajarkan, cocok tanam diajarkan, berkebun diajarkan, semua potensi aktivitas di dunia diajarkan ilmunya kepada Adam alaihissalam. Saya tanya pada Anda, Adam Nabi bukan? Nabi atau Rasul? Nabi atau Rasul? Awas, yang Nabi angkat tangan. Nabi. Masya Allah. Ada Nabi di Surabaya. Teh, antum Nabi? Teh, baik, tahan sebentar ya. Kalau di Jawa Barat itu hampir tiap bulan Nabi baru ya. Sekarang udah selesai insya Allah. Ingat, kalau ada yang ngaku Nabi, selesai kalimat Nabinya. La nabiyya ba'di, kata Nabi, enggak ada Nabi setelah saya. La, nafi, tolak langsung. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, itu tidak mengherankan. Zaman dulu setelah Nabi wafat, ada yang ngaku. Makanya mafhumu khalafahnya, kalimat ini ingin mengatakan ke depan nanti akan ada yang ngaku Nabi setelah saya wafat. Begitu kata kalimat Nabinya. Kalau ada yang ngaku demikian, lah tolak aja, jangan diikutin. Makanya kalau ada yang ngaku Nabi kekinian, dia telat sebetulnya. Dia telat, sudah banyak yang ngaku. Cuman yang paling aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya, itu masalahnya. Jadi lahnya itu gak dipraktekin, lah tolak, selesai. Ini setiap ada yang ngaku, muncul pengikutnya. Dulu AM, pelatih bulu tangkis, datang ke Bogor, ngaku Nabi, diinterogasi polisi, tangkap tuh. Kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bayangkan orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Pulang, tangkap. Muncul Bandung, es. Anda bayangkan tukang cukur Pak, ngaku Nabi. Ada pengikutnya, itu masalahnya. Jakarta gak mau ketinggalan. Bogor, Nabi. Bandung, Nabi. Jakarta malaikat. LE. Minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap polisi ya. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh ya. Kita support tuh supaya mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Balikin ke sini lagi.
Sampai mana kita tadi? Ah, sini. Balikan sini. Lihat sini baik-baik. Adam nabi bukan? Nabi, rasul bukan? Bukan. Ingat, nabi diberikan risalah untuk pribadinya, untuk memperbaiki diri dan orang terdekatnya. Risalah untuk rasul diturunkan untuk memperbaiki umat. Zaman Adam siapa umatnya? Karena Adam pertama diturunkan, belum ada manusia yang lainnya kecuali beliau dan keluarganya. Adam nabi, baik. Adam, lihat sini. Adam nabi. Manusia bukan? Manusia, karena itu saat diciptakan disebut dengan bashar, untuk membedakan dengan malaikat dan jin. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran untuk menunjukkan ini makhluk, bukan malaikat, bukan jin, bukan hewan. Kalau malaikat diciptakan dengan takwa, bawaannya bagus. Takwa itu sifat baik, karena itu enggak ada malaikat berbuat maksiat. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ada. Wajar malaikat tidak korupsi, wajar tidak bermaksiat, karena yang dipunya cuma takwa aja. Takwa. Quran surat 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan pernah bermaksiat selama masa tugasnya dan menunaikan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau malaikat Jibril itu hebat, enggak usah dipuji, enggak ada kerjaan muji malaikat. Hebatnya malaikat emang karena tidak ada potensi maksiat. Lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu hanya dititipkan kepada hewan. Makanya hewan tidak pernah kenal kebaikan. Hewan itu nafsu, bawaannya itu apa? Sayyi, su. Quran surah ke-12 ayat 53, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kalau ada hewan berbuat salah, jangan dicela, antum yang tidak ada kerjaan. Betul. Ini kuda delman muter-muter Surabaya enggak pakai celana, enggak usah iseng diledekin. Ini kuda enggak malu apa ya? Dia cuma ketawa depan antum. Yang jadi masalah itu antum. Makanya beda hewan dengan kita, beda tampilan lain. Kita ahsanut taqwim, Quran surah 95 ayat yang ke-4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu bentuk fisik, fisik yang terbaik. Enggak percaya, datang ke kebun binatang. Seleksi semua hewan, bandingkan dengan antum, masih bagus antum. Makanya dibedakan. Tapi kalau hewan berbuat salah jangan dicela, karena dia cuma punya nafsu. Ibu di bawah sudah bersih-bersih lantai di pel, tiba-tiba ayam datang ke situ. Masya Allah, buang kotoran. Ibu katakan, dasar ayam. Ibu yang gak ada kerjaan, karena ayam gak punya nilai takwa, dia gak bisa mikir, gak bisa bedakan. Nah, yang jadi masalah, kita disebut dengan bashar, manusia menggabungkan dua hal ini, takwa plus nafsu. Kalau bagus dia mengungguli malaikat, karena malaikat berbuat baik tanpa berjuang. Wajar malaikat berzikir, tidak punya nafsu, bawaannya zikir. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Quran surah kedua ayat 30. Hingga ada hambatan, kita mau zikir banyak hambatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau berangkat ke masjid, teman anda katakan, sholat itu nomor dua, nomor satu makan dulu. Anda mau bangun malam hari, mau tahajud, tiba-tiba kawan anda katakan, apa enggak ingat sekarang Juventus ketemu Madrid. Semua muncul, ada hambatan ini. Nah, ini disebut dengan bashar. Pertanyaannya sekarang, lihat baik-baik. Adam pertama diciptakan disebut bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Berarti beliau bashar, manusia. Adam dipilih oleh Allah sebagai nabi. Dalilnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam. Adam nabi. Sekarang saya tanya antum. Antum manusia bukan? Manusia? Nabi bukan? Bukan. Berarti kita sampaikan di sini, kita manusia. Lihat sini, ini penting. Kita manusia, karena itu kita dikenal dengan anak cucu Adam. Disebut di Quran dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kita nabi bukan? Bukan. Adam manusia, Adam nabi. Kita manusia bukan nabi. Karena sama-sama manusia, maka kita memiliki sifat kemanusiaan yang sama dengan Adam. Saat Adam diciptakan dengan bekal pengetahuan, maka kita pun terlahir dengan bekal potensi pengetahuan. Cuma bedanya, karena Adam alaihissalam itu nabi, maka beliau memiliki sifat kenabian, pengetahuannya langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak belajar dengan makhluk. Beliau enggak belajar baca tulis, tidak belajar imla, tidak belajar khat, tidak. Tapi diajarkan bacaan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Turun malaikat Iqra, karena sifatnya nabi. Antum bukan nabi, makanya enggak ada malaikat Jibril turun kepada antum. Apa yang mesti dilakukan? Kita ternyata lahir dengan bekal pengetahuan. Potensinya ada.
karena ada potensi ini maka manusia dikenal dengan makhluk pintar. Yang membuktikan itu ternyata sekarang Pak bukan Muslim, yang membuktikan ayat ini adalah non-Muslim terafiliasi di University of California. Mereka meneliti otak manusia, ternyata semua manusia itu paling minimal 90% semua otaknya cerdas. 90% cerdas, 5% genius. Jadi kalau ada yang genius jangan bangga dulu, cuma 5% dari otaknya cerdas, 90%. 5%-nya lagi telat. Telat itu bukan bodoh, tapi dia dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sekitar sehingga respon untuk memunculkan kecerdasannya agak lambat. 5%. Dia bisa berpindah untuk menjadi genius atau minimal cerdas. Saya selalu katakan, teman-teman yang para pengajar di sekolah, selalu saya katakan tidak pernah ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Anda kenal Einstein? Ayo kenal di mana? Ini Nabi ini kenal Einstein luar biasa. Cuman dia riset tuh di Surabaya Pondoraman. Baik, Einstein tuh divonis oleh gurunya di sekolah sebagai murid yang sangat tertinggal. Kalimatnya kotor, saya enggak berani sebutkan di masjid ini. Diusir dari kelasnya. Di tengah jalan dia menemukan kitabnya Avicenna, Ibnu Sina. Dibaca oleh dia, paham, berubah, dia memilih pindah dari bodoh, yang disebut telat tadi, pindah dia oleh gurunya disebut dengan kata-kata yang kasar. Dia baca kitabnya Ibnu Sina, dia pahami dengan baik, langsung paham. Dia memilih pindah dari 5% yang ini kepada 5% yang jenius. Enggak ada yang bodoh. Tidak ada makhluk bodoh. Kita ini pintar. Ingat, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Nah, sekarang tapi persoalannya ada orang ingin memaksimalkan potensi dirinya. Anda mau jadi ahli kimia bisa, ahli fisika bisa, matematika bisa. Yakin Anda? Bisa, enggak ada yang susah. Hafal Quran gampang, hadis bisa, ahli fikih bisa, enggak ada yang susah. Persoalannya, kalau Anda ingin mengeluarkan potensi pintar itu bagaimana caranya? Maka turun ayat misalnya Iqra, rajin baca. Turun ayat tafaqquh fiddin, pahami pelajaran. Tapi yang paling menarik, ada orang belajar cuman masih belum cepat memahami apa yang dipelajari. Maka turun ayat langsung mengatakan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Lihat ujung ayatnya paling bawah, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan langsung mengajarkan, membimbing Anda untuk membangkitkan potensi pengetahuan Anda. Anda yang masih belajar di sekolah, di kampus, ada janji dalam Al-Quran, kalau Anda meningkatkan takwa maka Anda akan diajarkan oleh Allah percepatan pengetahuan. Saya meyakini ayat ini sejak belajar sampai di pesantren. Malam ujian teman-teman ke kelas, saya pergi ke masjid, bawa buku, malam sholat, begitu sholat, ketiduran setelah sholat, begitu tertidur bermimpi, ngerjain soal. Masya Allah, begitu besoknya ujian, soalnya sama persis dengan yang dilihat Pak. Jadi, tapi bukan itu poinnya, poinnya adalah ada sesuatu yang berbeda setelah itu kita kerjakan. Apa hubungan dengan pembahasan kita? Kalau Anda ingin katakan, ya Allah, saya urusannya pengen mudah, ya ja'allahu makhraja, rizkinya pengen mudah, saya ilmunya pengen cepat, bagaimana cara meningkatkan takwa ini? Kalimat takwa pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. 3. Salat bisa menghadirkan solusi dalam kehidupan plus memudahkan rezeki dan pengetahuan. Jadi kalau antum tiap hari sholat, masalah nggak pernah tuntas, rizki susah, ilmu tidak berkembang, cek kualitas sholatnya. 4, saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran, ketika dia berdoa bahkan dalam sholat, seketika akan dikabulkan doanya oleh Allah. Seketika. Bahkan hebatnya, jangankan yang biasa, yang mustahil menurut manusia, kalau dia butuh Allah berikan. Dan berita baiknya, semua bacaan sholat isinya doa. Silakan cek. Takbir, iftitah, doa. Ruku, doa. Sujud, doa. Duduk di antara dua sujud, mintanya banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rizki, minta rahmat, minta kemudahan, minta perlindungan, minta kesehatan. Pertanyaan saya, dari semua yang antum bacakan itu berapa yang dikabulkan? Tadi aja salat maghrib 3 kali warzuqni warzuqni warzuqni. Habis itu habis sholat masih minta lagi, ya Allah berikan saya rizki. Yang tadi apa waktu sholat? Yang tadi warzuqni. Wajek.
Nah, orang kalau sholatnya benar, itu percepatan doanya seketika dikabulkan. Apa buktinya Ustaz? Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria, rambutnya memutih. Fisiknya sudah letih. Istrinya divonis menopause dan mandul. Secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Secara medis, gak bisa punya anak. Apa yang dilakukan? Minta kepada yang tidak punya batas mustahil. Sholat. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Minta saat berdiri dalam salat. Yang hebat, Pak, teman-teman, yang hebat, salatnya belum selesai, doanya dikabulkan. Itu masih berdiri dalam salatnya, masih berdiri. Belum selesai salat, berdiri sedang salat. Berdiri bahasa Arabnya qaimun, sedang salat yusolli, turun langsung jawaban. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya. Jadi kalau kita tiap hari salat banyak berdoa, di antara doa ada yang tidak terkabulkan. Cek. Ada yang salah dalam salatnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bangkit? Ayo hadirkan kebangkitan, salat Anda aja belum benar. Anda aja belum bisa bangkit. Bagaimana mengajak kebangkitan yang terbaik? Diri Anda aja belum bangkit dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 yang terakhir. Orang yang salatnya benar dijamin langsung oleh Allah hidupnya akan sukses dan bahagia. Jadi ada sukses saja belum tentu bahagia. Namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali dalam Al-Qur'an. Sifatnya disebut dengan fauzi. Sighah mubalaghahnya disebut fauzan. Orangnya disebut dengan faiz. Perempuannya disebut dengan Faizah. Kalau Anda ada yang bernama Faiz, Fauzi, Fauzan, Faizah, artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya walaupun belum tentu bahagia. Ada yang bahagia, cuma makna dasarnya begitu. Yang kedua, bahagia tapi belum tentu sukses. Bahasa Arabnya Fariha. Orangnya disebut dengan Farhan, perempuannya Farah. Kalau Anda namanya Farhan, itu artinya orang yang diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Rumah tangga bahagia, di kantor bahagia, walaupun belum tentu sukses. Nah, Anda pilih mana sekarang? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Nah, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses, pilih mana? Bahagia tapi enggak sukses, terserah. Silakan nih. Allah Maha tahu sebelum Anda milih, diberikan langsung pilihan yang ketiga, langsung tanpa Anda pilih. Disebutkan yang ketiga namanya falahun. Falah, sukses dan bahagia. Silakan buka kamus bahasa Inggris. Falah tidak diterjemahkan dengan happiness, tapi diterjemahkan dengan success and happiness. Sukses dan bahagia. Sukses plus bahagia. Disebut dengan falahun. Fa lam alif ha falahun. Lihat nomor berapa ini? Nomor 5. Perhatikan, kita sholat sehari berapa kali? 5 kali. Dimulai dengan panggilan apa? Azan. Azan memanggil kita dengan hayya 'alas salat. Ayo sholat. Anda tanya, kenapa saya sholat? Teruskan kalimatnya, hayya 'alal salat. Tuh. Hayya 'alal falah. Kalau Anda tanya, ya Allah, kenapa saya sholat? Saya enggak butuh dengan sujudmu. Kamu enggak sujud pun tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Tetap saya Tuhan yang Maha Kaya. Tetap saya Tuhan yang Maha Pengampun. Tetap saya Tuhan yang Maha segalanya. Cuma kamu butuh enggak dengan kebahagiaan? Butuh sukses enggak? Hayya 'alal falah. Pengen sukses, datang sini, sujud saya berikan. Mau bahagia, datang sini, ruku saya berikan. Falah. Kalau itu sudah Anda genggam begini, genggam. Tidak ingin Anda lepaskan, maka hilangkan alifnya ini, ganti dengan hamzah di depan kalimatnya. Hamzah qata, harakatnya fathah. Maka fa-nya kemudian dibuang, harakat fathahnya diganti jadi sukun. Mati begini, sukun, bulat. Buah sukun, buah yang bulat. Saya pernah ke Garut, dijamu dengan buah sukun. Kemudian sudah dibelah, dihidangkan kepada kami. Kata orang ininya, tak ustaz, ini buah sukun. Saya bilang bukan, ini adalah fathah. Sebab kalau sukun masih bulat, kalau jatuh ke bawah dia kasrah, kalau sudah dipotong-potong terbuka dia fathah. Maka dia datang kepada istrinya, dia katakan, mama, kata ustaz, ini bukan buah sukun, ini buah fathah namanya. Ternyata dikali. Lihat, ini kemudian dihilangkan alifnya, diganti dengan hamzah. Kasih harakat fathah, jadi aflah, aflah.
seorang yang menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Turun Quran surah ke-23 ayat 1 dan ayat keduanya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi kalau Anda beriman, Anda bekerja, Anda akan sukses. Anda akan bahagia. Kalau Anda beriman, benar imannya, Anda kuliah, Anda akan sukses, Anda akan bahagia. Di rumah tangga sukses, Anda juga bahagia. Nah, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan ini? Saya sudah beriman, saya pengen dapatkan ini. Teruskan ayatnya. Ayat keduanya. Ternyata syarat pertamanya bukan sekedar ikhtiar bekerja keras. Karena banyak orang yang bekerja tapi tidak bahagia dalam hidupnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat. Cek di kitab At-Tibyan. Cek di kitab At-Tibyan. Dalam versi bahasa Arab terbitan dari Kutub Al-Islamiyah. Warna merah marun, halaman 37. Paragraf pertama baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Silakan Anda cek. Siapa yang tidak tahu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Orangnya kaya, sukses, keluarganya bahagia, dinikahkan dengan dua putri Nabi, satu meninggal nikah dengan satu lagi. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf kaya, hebat hartanya, kapaknya terbuat dari emas. Silakan cek. Kapak terbuat dari emas, Tamim Ad-Dari, sukses bahagia. Tapi hebatnya kebiasaan mereka, ini yang tidak banyak orang tahu. Mereka lebih bahagia bangun malam dan tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai khatam Al-Quran. Duhai Anda yang ingin berhijrah, duhai Anda yang mendampakkan kebangkitan dan mengatakan hijrah sebagai pilar kebangkitan, syarat hijrah yang pertama, perbaiki sholat Anda. Jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu, sholat perbaiki. Kalau sholat yang kita kerjakan belum menghasilkan lima yang tadi disebutkan, sikap sifat belum baik, hati belum tenang, doa belum terkabul, kemudian teman-teman masalah tidak pernah tuntas, yang kelima sukses bahagia belum didapat, cek sholatnya dulu. Apa masalahnya? Cuma dua. Ini sederhana tapi tajam sekali, cuma dua. Ingat, satu kata Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 45 sampai dengan 46, isyaratnya mengatakan, maaf, kalau ada orang sholat tidak mendapatkan yang seperti ini, besar kemungkinan satu, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Abu Dawud nomor hadis 857. Awas, hati-hati, kalau Nabi katakan pasti benar, tidak mungkin keliru. Orang yang sebelum sholat itu bisa konsentrasi dengan baik. Tapi begitu Anda bertakbir, kata Nabi, setan sudah siap dengan godaan. Fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Maka dia akan membisikkan kepada orang yang akan sholat, ingat ini ya, ingat itu ya. Anda enggak percaya, silahkan. Nanti setelah ini kita sholat isya berjamaah. Begitu Anda mau takbir, masih santai itu, fokus kita. Begitu Anda mulai takbir, Allahu Akbar, Anda mulai ingat apa yang tidak ingin diingat. Silahkan kalau enggak percaya. Tadi WA selama ceramah belum dibahas, belum dibalas, ada yang miss call, belum dijawab. Ada yang khairah yarah, ada yang miss call azaratin syarah yarah. Okay? Banyak, sampai isi ceramah saya pun akan muncul di ingatan Anda. Ingat ya, saat bertakbir itu akan digoda oleh setan, membuat Anda tidak ingat. Itu setan. Setan. Teruskan hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nanti lihat saat sholat isya. Di antara sekian yang sholat, siapa yang kemudian paham berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya? Akan ada, kata Nabi, orang tidak sadar di sedang berapa rakaat. Dua, maaf ya, dua. Maaf sekali. Umumnya akan ditemukan ada orang sholat tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Tanyakan pada diri Anda, sudah berapa ribu kali Anda ruku dan sujud sampai dengan malam ini? Pertanyaan terbesarnya, maaf ya, maaf sekali, dari sekian bacaan yang dibacakan dalam sholat, berapa persen yang sudah dipahami dan diketahui? Jangan-jangan selama ini ruku gak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Padahal ayat pertama tentang sholat itu ketika turun, diminta kita untuk memahami dulu bacaan dan gerakannya. Sebelum tunaikan, kata Quran, pahami dulu. Buka Quran surah 29, ayat 45. Lihat ayatnya. Sebelum kalimat aqimis sholah, itu ayatnya mengatakan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Lihat di terjemahan, ini persoalannya. Di terjemahan, utsul diterjemahkan dengan bacalah, bacalah. Saya tanya pada Anda, wahyu yang pertama turun, apa ayatnya? Iqra, apa artinya? Bacalah, lihat terjemahan. Satu, bacalah, yang kedua, bacalah. Kalau dua-duanya sama artinya bacalah, kenapa diksinya beda? Kenapa kalimatnya tidak sama? Iqra, itu membaca sesuatu yang tertulis.
tanpa menuntut pemahaman atau menghadirkan sesuatu yang diingat. Saya tulis di sini misalnya, begitu saya berikan tulisan, besok datang ke masjid jam 3. Mau Anda paham mau tidak, baca itu ikra namanya. Tapi kalau sudah utslu, beda. Beda. Dia dari kata tilawah. Ikra dari kata qiraah. Orangnya disebut dengan qori. Tadi ada yang baca adik kita, Auf qori. Dia bacakan Quran. Ya, dia bacakan dua yang terpisah. Satu Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 sampai dengan 105 ya. Yang kedua Quran surah 59 ayat ke-8 sampai 12. Pertanyaannya, paham enggak adinda kita dengan yang dibaca? Kalau sekedar baca tanpa menuntut pemahaman, itu disebut dengan qori namanya. Bacaannya disebut qiraah. Tapi ketika Anda berpindah dengan tilawah, kalimat perintah fil amarnya utslu itu punya tiga arti. Satu, al-qiraah, baca. Kedua, al-fahmu, pahami yang dibaca. Ketiga, al-amalu bima fuhima, amalkan apa yang telah dipahami itu. Tuh. Turun ayat iqra, turun ayat qul a'udzu birabbil falaq, turun ayat qul a'udzu birabbin nas sampai 12 tahun. Dari usia 40 tahun sampai 52, 12 tahun Pak, akhwat yang dibawa, 12 tahun. Begitu terkumpul bacaannya, turun perintah ibadah. Begitu turun perintah ibadah, berubah kalimatnya dari ikra menjadi utslu. Apa yang terjadi? Allah menginginkan, hey, sebelum kamu sholat, baca dulu bacaan-bacaan sholat, pelajari. Bukan sekedar baca, pahami. Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Bukan Allahul Azim, bukan Allahur Rahman. Apa makna kalimat Akbar di situ? Jadi begitu Anda ucapkan dengan lisan, terjemahkan dengan pikiran, sehingga pikiran Anda tidak sibuk memikirkan yang lain. Ini lisannya Allahu Akbar, pikirannya mikirin mie ayam. Allahu Akbar, aduh, pedagangnya masih ada enggak ya? Makanya pikiran kita liar. Di begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, terjemahkan dengan pikiran Allah Maha Besar. Resapi dengan hati, ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Saya ikrarkan Engkau yang terbesar. Tapi kenapa sebelum saya sholat ini saya merasa besar dalam hidup? Sombong terhadap orang lain, merasa paling hebat dengan ilmu, paling hebat dibanding tetangga, paling agung dibanding yang lain. Sedangkan sekarang saya mengatakan Allahu Akbar, saya taubat ya Allah. Saya salah ya Allah. Salah disebut dengan akhta. Sekali salah disebut dengan khata. Banyak salah disebut dengan akhta. Banyak tak terhitung disebut dengan khotoya. Mengakui banyak salah tak terhitung, tambah ya kecil di ujungnya, khotoyaya. Anda katakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saya mengaku saya banyak salah ya Allah. Saya mengakui. Tapi mohon dalam salat ini gugurkan semua kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Jauhkan saya dari kesalahan saya. Pisahkan saya, enggak pengen lihat lagi sampai hari kiamat seperti Engkau pisahkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu satu di antara keduanya. Kalau sholatnya benar seperti itu, taubat Anda, maka berlaku hadis Muslim di dalamnya. Lihat, as-salawatu ila as-salawat, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, kafaratun lima bainahunna. Sholat satu ke sholat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan. Kalau benar ditunaikan, bisa menggugurkan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Malam takun lil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Nah ini orang sholat gak ngerti yang dibaca. Antum urusan dunia sampai sekolah tinggi-tinggi. KB sekarang sekolah, TK sekolah, SD sekolah, SMP sekolah, sampai ke SMA, sampai S1, S2, S3, terus sampai dingin. Nyari apa? Dunia. Ikut pelatihan, ikut training. Untuk apa? Dunia. Sementara begitu dapat kerja, gaji 100 juta, diterima, meninggal. Nggak tergunakan. Pertanyaannya di akhirat, antum apa yang mau dibawa? Sedangkan sholat itu bukan cuma urusan akhirat, kalau benar dikerjakan dunianya juga dapat. Ini pertanyaan pertamanya. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, itu baru takbir. Mengucapkan Allahu Akbar, itu tangannya bergetar. Dan berlinang air mata. Ketika ditanya, lima hakadha ya amiral mu'minin, kenapa sampai begini? Kata beliau, saya takut dengan mengucapkan Allahu Akbar. Saya membawa kebesaran dalam jiwa saya. Takut merasa disebut yang paling khusyuk dalam sholatnya. Takut merasa disebut yang paling hebat dalam amalannya. Takut. Ini Abu Bakar ini kurang apa? Sahabat Nabi, mertua Nabi, hidupnya bersama Nabi. Sahabat pertama yang beriman kepada Nabi di luaran lingkungan sahabatnya. Ya, lihat, hijrahnya menemani Nabi. Wafatnya dikubur di samping Nabi. Surganya dekat dengan Nabi. Begitu takbir Allahu Akbar sudah gemetaran tangannya, saking paham yang dibaca dalam sholatnya.
Kita sahabat Nabi juga bukan, mertua juga bukan, menantu juga bukan. Hidup belum pernah lihat, mimpi juga tidak lihat. Dikubur jauh dari Nabi, di surga belum jelas bagaimana hisabnya. Coba lihat kualitas salat kita. Walaupun beda tipis lah, besok subuh-subuh salat di luar gemetaran juga begini gitu kan? Di Dieng. Paham? Nah, jadi kalau kita menginginkan kebangkitan-kebangkitan, kehebatan-kehebatan dalam hidup, yang pertama perbaiki sholat dulu. Bangun hubungan baik dengan Allah. Makanya silahkan cek Pak, Mu'adz bin Jabal dididik sholat. Begitu setelah agak bagus, baik, dikirim dakwah ke Yaman. Yaman itu dulu itu provinsi Pak, sepeninggal Nabi. Dakwah ke Yaman, diwasiatin oleh Nabi, diberikan pendidikan. Zaman Umar bin Khattab diangkat jadi gubernur di Yaman, cuma 3 tahun kemiskinan beres semua. Beres Pak. Amr bin As ekspedisi Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, melewati terus selat-selat sampai tiba di Syam. Sekarang 4 negara, Yordania, Palestina, Lebanon, ya. Kemudian sekitaran Syria, 4 negara. Sampai Syam, setiap yang dilewati sekarang apa? Muslim. Mesir Muslim, Libya Muslim, Tunisia Muslim, Maroko Muslim, Aljazair Muslim, dan tidak pernah didengar ada Amr bin As berbuat kekacauan. Muawiyah berbuat kekacauan di wilayah itu, enggak pernah didengar. Semua sukses. Silahkan cek. Di sholat itu pilar yang sangat penting, makanya disebut imaduddin. Makanya disebut yang paling menentukan dalam agama, penopang. Jadi kalau antum teriak-teriak kebangkitan, kebangkitan, tapi sholat belum bagus, enggak akan ada nilai spiritual dalam diri kita. Sehingga semangat kita untuk bangkit itu tidak akan maksimal. Karena yang teriak cuma lisan, fisik yang menopang, tapi rohnya tidak siap. Rohnya enggak siap. Makanya teruskan ayatnya An-Nisa ayat 77 tadi. Ya, begitu dikatakan lihat kalimatnya. Wa aqimus shalah. Jangan ikut dia dulu, perbaiki salatnya dulu. Falamma kutiba alaihimul qitalu. Ketika mulai muncul kewajiban untuk menunaikan jihad itu karena salatnya enggak pernah serius, maka apa yang terjadi? Allah, mereka berpaling dari perintah. Takut pada musuh, seakan-akan melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Saya pernah hadir dalam satu perkumpulan besar untuk membela Palestina. Saya diundang, kemudian juga dijadwalkan naik di atas panggung macam-macam. Saya memilih untuk berbaur dengan jamaah di lapangan. Tapi kami menyamar, pakai jaket, pakai masker, kita keliling. Saya hanya ingin melihat apakah umat ini sudah siap atau baru semangat. Ternyata Allahu Akbar, satu bikin panggung, yang lain bikin panggung. Satu orasi, ini orasi banyak-banyak. Yang paling hebat, banyak orang megang rokok macam-macam, ayo bela Palestina, bebaskan, macam-macam. Ah, ini belum siap. Ini baru semangat. Belum siap. Kenapa? Karena rohiyahnya belum terlatih dengan baik. Nah, saya agak cepat ya, karena ini kita baru satu titik nih. Satu A ini ya. Kita pembahasan masih ada 9 poin lagi. Masya Allah. Sabar ya, insya Allah, sabar. Siapa yang ingin masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang ingin masuk surga? Yang surga Firdaus? Bersama Nabi? Oh, Masya Allah ya. Sekarang siapa yang tidak punya kesalahan boleh angkat tangan? Yang enggak punya dosa? Yang dosanya sedikit? Yang agak banyak? Oh Masya Allah, yang banyak? Wah, luar biasa ya. Ngaku banyak dosa pengen ke surga, Firdaus lagi gitu kan? Makanya kita tambah pahalanya dulu, sabar ya, sabar. Tambah dulu pahalanya. Karena kalimat pertama yang diucapkan malaikat menyambut ahli surga adalah kalimat sabar. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena sabar berjuang saat di dunia. Teruskan. Jadi mulai sekarang perbaiki salatnya. Pahami dengan baik. Jangan sampai lagi kita salat enggak ngerti yang dibaca. Sekarang pasang target. Ya, enggak usah malu-malu, pasang target. Sebulan, sepekan pertama saya paham doa iftitah atau praktek berdiri. Jadi mulai takbir paham. Iftitah paham, surat yang dibaca mengerti. Pekan kedua saya paham betul ruku sampai dengan i'tidal. Pekan ketiganya saya paham sujud dengan terkait duduknya dan seterusnya. Pekan yang keempat penutup salatnya. Jadi sebulan saya paham tentang salat. Begitu salat lagi saya sudah bisa merasakan kenikmatan dalam salat. Kalau Anda salatnya seperti ini silakan rasakan sendiri. Bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya. Lain. Nah, sekarang bagaimana memulainya? Saya sarankan, kalau benar-benar ingin meningkatkan kualitas diri, ingin mendapat ketenangan dan limpahan 5 anugerah tadi, sebelum kita bicara yang lebih luas lagi, teman-teman sekalian, tolong konsisten, iltizam dulu dengan 40 rakaat sholat dalam sehari semalam. 40.
Ini dulu. Kita masuk pada ilmu yang paling pentingnya. Mulai dengan 40 rakaat dulu. Ingat 40 ini sering istimewa. Musa mendapat wahyu 40 hari. Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, Nabi Rasul 40 usianya. Sampai-sampai para ulama mengeluarkan 40-40 hadis untuk memberikan bimbingan kepada umat. Imam An-Nawawi 42 hadis tapi disebut dengan Al-Arba'in. Yang selanjutnya datang lagi Al-Arba'in lagi, selanjutnya datang lagi. Tapi dalam titian terkait dengan sholat, ada sementara ulama kita yang mewasiatkan riwayat-riwayat dari sebelumnya, paling minimal kalau ingin memperbaiki diri, jaga 40 rakaat waktu sholat. Dibagi 3. 1. 17 rakaat sholat fardu. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Rumusnya 2-4-4-4-3. 2-4-4-3-4. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. 17 rakaat. Cara memelihara 17 rakaat ini belum selesai. Belum selesai. Ini yang standar ya, standar. Yang fardu, yang wajib cuma 17 di standar. Jadi kalau Anda tunaikan 16, Anda kurang. Kalau ditunaikan 18, Anda terlampau soleh. Ya. Cuma 17. Ini standar. Nah, standar ini bukan cuma hitungannya, tapi ada ketentuannya. Jadi kalau memang Anda 17 rakaat, tapi mohon maaf, 17 dikerjakan, tapi ketentuannya tidak seperti yang disebutkan, maka sholat Anda masih di bawah standar. Misal, standar 17 ini Anda harus tahu waktu menunaikannya. Quran surah keempat ayat 103. Bahkan ini menjadi ciri sifat orang beriman. Kata Al-Quran, orang yang beriman kalau benar imannya itu paling minimal tahu waktu sholat. Bahasa Qurannya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Terjemah tekstualnya, sholat itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang beriman. Terjemah tafsiriyahnya, orang kalau merasa punya iman itu pasti paham dan tahu waktu sholat. Bagaimana Anda bisa menunaikan sholat kalau nggak tahu waktunya? Jadi orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Ayo tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pemilik iman yang benar. Mulai besok pasang status subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib sampai dengan isya-nya. Tuliskan. Jangan cuma Anda tuliskan di pintu kamar Anda, baiti jannati, rumahku surgaku, tapi Anda tidak menjadi seperti penduduk surga. Maka rumah Anda masuk surga, Anda jadi penonton. Paham? Baik, lihat sini. Waktunya, kalau sudah tahu waktunya, jaga, tunaikan tepat waktu. Quran surah kedua, ayat 238, paling kanan sebelah atas. Ayatnya berbunyi, hafizu ala salawat. Hati-hati, jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat. Kalimat hafizunya menggunakan alif. Alifnya ada mufa'alahnya, bukan ihfadhu. Padahal Allah bisa mengatakan ihfadhu ala salawat, tapi kenapa menggunakan kalimatnya pakai alif hafidhu? Ada makna, bermakna saling. Bermakna jangan cuma sendirian, jangan soleh sendirian. Barangkali keluarga Anda belum ingat waktu sholat. Bapaknya mau sholat, anaknya enggak ingat, ingatkan anaknya. Awas, hati-hati. Orang jauh diingatkan, anak sendiri tidak diajak. Akhi, kenapa enggak kelihatan di Masjid Al-Irsad? Akhi, anak sendiri enggak diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok belum syariah? Ukhti, anak sendiri enggak pakai jilbab. Tuh, hafidhu, bukan cuma Anda aja yang pengen surga. Anak Anda mesti ke surga, istri Anda ke surga, bapak ibu Anda ke surga, karena Allah telah menyiapkan surga untuk keluarga besar. Buka Quran surah ke-13 ayat ke-23. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Saya sudah siapkan surga, dimulai dengan surga Aden. Ada orang masuk surga, dia menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya, suami gandeng istri, istri gandeng suami, dan menggandeng anak cucunya. Satu surga untuk keluarga besar, bukan cuma untuk antum aja. Kenapa antum pilih soleh sendirian? Bangun malam cuma untuk tahajud sendiri. Kenapa pasangan tidak dibangunkan? Kenapa anak tidak diikutkan? Nabi Muhammad bangun, istrinya ikut bangun. Menantu dibangunkan, anak dibangunkan. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, gak ada jaminan surga untuk kita. Ajak semua ke surga. Yang paling penting, nih 17 rakaat. Subuh tadi yang berapa? 4:05. Berarti ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4:05, maka antum sudah siap menunaikan sholat. Ditunaikanlah tepat pada waktunya, maka sholat antum standar. Bukan hebat, standar.
Anda kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar. Kalau kerja jam 7, datang ke kantor jam 6, Anda hebat, di atas standar. Dipanggil 4:05, Anda datang jam 3. Mengerjakan amalan yang selanjutnya, 11 rakaat. Misal, standar tahajudnya. Dalilnya di Al-Bukhari, nomor hadis 2008. An Aisyah ta ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Hadisnya riwayat dari Sayyidah Aisyah, ibunda para orang beriman, semoga Allah meridhai kepada beliau. Ibunda orang beriman. Jadi kalau ada orang beriman menyakiti Sayyidah Aisyah, ada yang salah dalam imannya. Hati-hati. Qalat, ya, beliau mengatakan, awas, hati-hati, hati-hati. Ya, beliau berkisah tentang salat malamnya Nabi, makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalatan. Saya tidak pernah menyaksikan Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan sepanjang tinggal dengan saya. Awas, kalimat ini jangan hilang. Jangan hilang kalimatnya, sepanjang tinggal di rumah saya. Sebab Nabi pernah tinggal di rumah Sayyidah Maimunah, di rumah Saudah binti Zam'ah, di rumah Sayyidah Zainab dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala ankunna jami'an. Dan ketika sholat di tempat yang berbeda, itu rakaatnya bisa beda. Saat sholat di rumahnya Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, sholatnya 11 rakaat. Formulanya 4-4-3. Silahkan, ini yang standar. Anda kerjakan 11, boleh. Di rumahnya Sayyidah Maimunah, Abu Daud nomor hadis 1369. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu, semoga Allah meridai kepada keduanya, beliau dan ayahandanya, orang tuanya. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk sebentar. Wa masaha bi yadihi min athari naumihi, kemudian menghapus bekas ngantuknya dengan tangannya. Setelah itu apa? Faqara khawatim surah Ali Imran. Maka beliau membaca akhir-akhir 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Kemudian membaca doa bangun tidur, dikuatkan di Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Junub bin Junadah, dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Thumma dhahaba ila syindil mu'allaqah. Pergi ke tempat tertutup, ya fatawaddha, kemudian beliau berwudu, fa dhahaba ila musallahu, kemudian datang ke musalanya, kemudian menunaikan salat malamnya, membuka dengan khafifatain 2 rakaat, fa shalla rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, fayutir bi rak'ah wahidah. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, witir satu rakaat. Jumlah 11 rakaat, tambah khafifatain 2 rakaat. 2-2-2-2, ujungnya 1. Kalau ingin 11-4-4-3, boleh. 2-2-2-2-1, ujungnya 1, boleh. Itu yang standar. Standar. Jadi yang hebat itu, dipanggil 4:05, bangun jam 3, sholat dulu. Itu sholat Anda standar. Yang jadi masalah, dipanggil 4:05, baru bangun jam 5:04. Wow, ini di bawah standar. Nah, kalau pengen lebih daripada 11 boleh, silakan 23 boleh, 36 boleh. Dan enggak ada hubungan dengan ormas NU Muhammadiyah, yang 23 NU, yang 11 Muhammadiyah, enggak ada. Zaman Nabi belum ada Muhammadiyah NU. Tapi Umar sudah 23. Dan antum pelajari, baca dengan ilmu hadisnya, kenapa Umar 23? Bukan ingin merubah kebiasaan Nabi, tapi ingin mempertahankan kebiasaan Nabi. Apa kebiasaannya? Nabi senantiasa sholat dengan bacaan yang panjang. Baca habis di Abu Daud. 3 orang sahabat sholat di belakang Nabi. Namanya sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Kemudian yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sallu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sholat di belakang Rasulullah SAW, sholat malam. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Nabi, beda dengan Hudzaifah. Hudzaifah sholat ketika itu Nabi dengan khusyuknya baca, sampai tak terasa rakaat pertamanya sudah 100 ayat Al-Baqarah. Kemudian ruku. Kata Hudzaifah, indah salat di belakang Nabi, tak terasa rakaat pertama 100 ayat. Ibnu Mas'ud salat di belakangnya, kemudian di waktu yang berbeda. Begitu salat, kemudian cerita, Allah, saya lebih indah lagi daripada Hudzaifah pengalaman. Indah, enak bacaannya. Ketika membaca ayat doa, beliau berdoa. Ketika membaca ayat tentang azab, beliau berlindung kepada Allah untuk umatnya. Tak terasa, saya kira 100 ayat seperti Hudzaifah akan ruku, ternyata lanjut Al-Baqarah sampai selesai. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran sampai selesai. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung sampai An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya 3 orang ini tidak ikutan lagi. Ternyata bukan karena lelah. Bukan. Kata Ibnu Mas'ud, karena saya khawatir saya tidak bisa khusyuk, karena seringkali menduga di posisi mana Nabi akan ruku supaya saya bisa ikuti dalam memimpin imam yang lain. Pengen ngikutin. Makanya sepeninggal Nabi mereka biasa sholat, bahkan sampai hatam Quran. Cuman masalahnya, umat di zaman Nabi beda dengan umat zaman sahabat.
Umat zaman Nabi, makmumnya Abu Bakar, makmumnya Umar, makmumnya Ali, makmumnya Utsman tahan di belakang Nabi. Umat zamannya Abu Bakar masih ada Umar. Umat zamannya Umar sudah meluas muslimnya, kekuatan berdirinya tidak terlampau lama. Semakin jauh semakin lama lagi, semakin sulit lagi berdiri lama di belakang imam. Contohnya siapa? Antum. Cobain sesami Isya nanti baca Al-Baqarah kan pertama sampai selesai. Begitu antum salam, kosong belakang ini. Kosong. Makanya oleh Umar dipertahankan panjang bacaan Nabi. Ambil paling standar. Kalau satu rakaat 100 ayat, dibacanya panjang tartil. Umat sudah mulai lelah. Berdiri tidak kuat. Maka oleh Umar yang 100 ini dibagi 2. 50-50. 50-50. Otomatis 11 ini akan dikali 2, 22. Tambah witir 1, 23. Di 23 rakaat pun bacaannya masih mempertahankan bacaan Nabi yang panjangnya sama. Kenapa Umar nambahin rakaat mempertahankan bacaan? Karena ada hadis Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 749. Diriwayatkan oleh anaknya Umar, namanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili matna matna wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutraqatan wahidah. Salat malam itu paling minimal tunaikan 2 2 2 2 2, enggak ada batas. Kalau kamu khawatir sampai fajar, tiba-tiba datang fajar, maka segera tutup dengan satu rakaat. Saya tanya pada antum, orang sholat dari jam 1 malam sampai jam 4. Jam 4 sebelum subuh, kira-kira 3 jam ini berapa rakaat? Karena Nabi katakan enggak ada batas. Makanya Umar kemudian mengatakan, mengambil hadis ini, saya tambah cuma bilangannya, bukan ingin menambah dari rakaat Nabi. Karena ingin mempertahankan bacaan panjang Nabi dengan mempertahankan sesuatu yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Makanya Utsman tidak mengingkari, Ali tidak mengingkari. Lalu kenapa antum pada ribut sekarang? Nah, mereka sama. Yang 11 benar hadisnya ada. Yang 23 benar juga riwayatnya ada. Antum jangan bilang kaidah yang baru, tiba-tiba muncul kaidah baru. Ikut Umar atau ikut Nabi? Masa nah, Umar tidak paham dengan Nabi? Umar itu sahabat terdekat dengan Nabi. Mertuanya Nabi, anaknya menikah dengan Nabi, Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, hidup dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, surganya dengan Nabi. Masa iya Umar berbuat yang salah? Kalau ada perkataan mengatakan antum ikut Umar atau ikut Nabi, katakan saya ikut keduanya, saya enggak ikut antum. Sederhana. Tapi mereka berdua punya persamaan. Apa persamaannya? 11 dengan 23 dibacakan dengan tartil dan khusyuk. 11 panjang, 23 panjang. Ini bukan yang 11 lebih lama dibandingkan dengan yang 23. Kok bisa 11 1 jam, yang 23 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ada sesuatu yang tidak tepat. Yang 11 juga kalau panjang betul-betul panjang. Bukan cuma dibaca surat-surat yang awalnya kelihatan ayatnya panjang, cuma dibuka pembukanya aja. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Begitu. Ada apa yang begitu? Ada. Sebagian di Turki itu ada daerah, satu daerah yang kalau dia salat malam terbiasa begitu. Jadi yang dibaca itu surat-surat yang panjang, cuman awal ayatnya aja. Jadi kalau pengen begitu ke Turki aja. Paham ya? Ah, 17 tambah 11 berapa? 28. Ini yang standar. Saya bilang standar, kalau ingin nambah enggak ada masalah. Baik, 28 ditambah lagi 12 rawatib. 12 rakaat. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 586. Dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Qala hadatsana qala, menyampaikan pada kami qala, kemudian mengucapkan an ummil mukminin ummi habibah radhiyallahu taala anha, dari ummul mukminin sayyidah ummu habibah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridai kepada beliau, qalat, beliau menyampaikan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla ithnatai asyrata rak'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sunnah fi yaumin wa lailatin, siang sampai malam. Di salat rawatib ini mengiringi siang dan malamnya. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8.
Rakaataini ba'dal isya 2 rakaat setelah isya 10. Wa rakaataini qabla subhi 2 rakaat sebelum subuh 2. Jumlahnya 12. Anda konsisten mengerjakan ini, tambahkan ke sini 40. Ya, 17 tambah 11 28 tambah 12 40. Konsisten mengerjakan yang terakhir ini dapat bonus langsung dari Allah melalui lisan Nabi. Buniyalahunna baitun fil jannah. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan 12 rakaat salat sunnah ini, maka Allah berikan bonus dengan membangunkan satu rumah khusus untuknya di surga. Setelah mendengar keterangan ini, kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, laqad azamtu bima ma'na, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Setelah mendengar keterangan ini, saya bertekad pada diri saya tidak akan meninggalkan salat ini selama hidup saya. Terdengar oleh beberapa sahabat, mereka langsung mengatakan, kami pun tidak akan meninggalkan selama hidup kami. Maka kita lebih berhak untuk bisa memohon kepada Allah untuk konsisten menunaikan 12 ini. 17 tambah 11 tambah 22, 40. Saya sarankan, ayo kita berdoa, saling menguatkan diri kita mulai saat ini. Ayo biasakan, mulai dengan malam ini. Siap tahajud? Siap. Siap insyaAllah? Siap. Ayo, kalau bisa bangun komunitas. Antum ini kan macam-macam nih, ada yang dari Jombang, ada yang dari Pasuruan, dari Surabaya. Kenapa antum tidak membangun ukhuwah? Nanti kita masuk bagian kedua. Bikin sama-sama teman-teman, ikatkan ukhuwah. Kemudian bikin grup untuk bangun malam, saling ingatkan. Ya, misalnya call, tahajud call, ada one day one hadis, one day one Quran, one juice, silahkan one ayat, gak ada masalah. Ayo hadirkan, ajak teman-teman yang lain, ajak mereka ke surga, bangun malam-malam, 40 rakaat. Anda bisa konsisten dengan ini, maka silahkan lihat perubahannya. Sebulan aja kerjakan ini, sebulan. Setelah itu akan terjadi perubahan pada diri Anda. Anda akan mendapatkan minimal kenikmatan iman, ketenangan dalam jiwa, dan kemudahan dalam kehidupan. Jelas? Terakhir, saya tutup sampai bagian terakhir. Ini kalau dibahas akan terlampau panjang, karena ini baru step yang pertama. Kalau hubungan dengan Allah sudah dibangun baik, maka Nabi kemudian, ini indah sekali, sholatnya udah bagus, udah ada duta-duta dari berbagai tempat datang membaiat kepada Nabi dan sebagainya, kembali ke tempat masing-masing. Tiba-tiba Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Lihat, yang pertama dilakukan oleh Nabi ketika hijrah di Madinah itu adalah selain membangun masjid untuk menjadi pusat ibadah, yang kedua mempersaudarakan umat Islam pada saat itu. Maka dipersaudarakanlah kemudian muhajirin dengan ansar, termasuk juga dua kelompok yang bertikai, yaitu Aus dengan Khazraj, suku yang bertikai lama selama di Madinah. Teman-teman, kebangkitan Islam pada saat itu, nilai-nilai keislaman, kemuliaan-kemuliaan tidak mungkin hadir kalaupun antum rajin sholat tapi rajin berselisih, rajin bertengkar, rajin saling mencela, tidak pernah mau bersatu. Maka mustahil kebangkitan itu hanya akan jadi khayalan dan harapan semata, tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan. Maka syarat kedua untuk mendapatkan kebangkitan itu semua, maka tidak ada yang lain, maka kita harus mempersaudarakan sesama muslim satu dengan yang lainnya. Ukhuwah. Saya akan berakhir. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103 paling kanan sebelah atas. Awas, hati-hati ya. Orang yang rajin sholat yang pertama tadi, sholatnya bagus tapi melanggar yang kedua ini, maka dia punya persoalan langsung juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang eratlah kalian semua bihablillahi jami'a, dengan tali Allah seluruhnya. Wa la tafarraqu, la'nya nahyi itu. Ingat, kaidah mengatakan al-aslu fin nahyi. Awas, hati-hati. Awas. Asal daripada larangan itu, awas, lil wujub, maka menunjuk pada perintah untuk meninggalkannya. Di ketika diperintahkan konsekuensinya, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan berdosa. Sama dengan larangan bermaksiat. Maaf, larangan berdusta, larangan berzina, larangan bergibah. Ketika Anda meninggalkan ini semua, maka Anda mendapat pahala. Ketika mengerjakannya, maka Anda berdosa. Kata Quran, jangan berpecah belah, jangan berselisih, jangan ribut. Antum sholat, antum jamaah, baca Quran, tapi senang ribut, senang berselisih, senang saling menuduh, senang pecah, antum dosa tuh. Karena antum melanggar ketentuan Allah di situ. Kata Allah, wa'tasimu, ya ikatkan dirimu bihablillah. Apa hablillah di sana? Buka kitab-kitab tafsir. Dari mulai Ibnu Katsir rahimahullah,
Al-Qurtubi misalnya dan yang lainnya, mereka mengatakan umumnya dua qaul ulama di situ, dua qaul ulama. Yang pertama, yang dimaksud hablullah itu al-jamaah. Ukhuwah. Bersatu. Jadi kalau kita ingin bersatu, ingin bangkit, ingin bagus, ayo rajin salat, tingkatkan ibadah, tapi jangan lupa jaga persatuan. Bangkitkan. Satukan. Jangan lihat status sosial. Sepanjang kita ingin bersatu satu dengan yang lainnya, ayo eratkan hubungan kita. Kenapa satu dengan yang lainnya? Makanya, maaf ya. Pertemuan kita ini, kenapa selalu disebut dengan jamaah dengan turunannya? Saya kasih rahasia. Jadi pertemuan itu berasal dari kata al-jam'u. Sifatnya disebut dengan jamaah. Kemudian, yang lebih hebat, turunannya disebut dengan jum'ah. Yang kumpul al-mujtama', yang dibahas as-syu'unul al-ijtima'iyah. Antum tahu artinya al-jam'u? Jam'u ini bukan cuma kumpul. Kalau cuma kumpul-kumpul, jangankan antum. Tuh, di stadion banyak yang kumpul-kumpul. Di pasar banyak yang kumpul-kumpul. Tapi kenapa ketika antum berkumpul, jam'u disebut kumpulannya dengan jama'ah? Sholat berjama'ah. Kenapa disebut jama'ah? Dari kata jam'un yang punya tiga arti. Satu, berkumpul. Dua, kenali siapa yang berkumpul. Ta'aruf. Kenali. Tak kenal maka tak? Bukan tak sayang, ta'aruf. Tidak semua yang dikenal itu harus disayang. Antum kenal tetangga antum, istrinya orang. Apakah dengan mengenalnya mesti sayang? Tidak, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal, kenali dia. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Kenali. Yang diinginkan itu bukan cuma datang. Antum datang ke masjid, salat berjamaah bukan cuma salatnya dan bukan cuma kumpul-kumpul lantas bubar. Kalau cuma begitu jangankan antum, orang lain juga bisa. Datang ke masjid kumpul bubar, datang ke stadion kumpul bubar. Tapi itu bukan jamaah. Pernah dengar istilah, ayo nonton bola berjamaah? Ada? Gak ada. Silakan cek. Ayo yuk olahraga berjamaah? Gak ada. Tidak semua kalimat-kalimat syariat itu mesti dilekatkan dalam masalah-masalah hidup. Ada yang bisa dilekatkan, ada yang tidak. Seperti syariah. Maaf, bank syariah ada. Hijab syar'i ada. Banyak. Koperasi syariah bisa. Tapi olahraga belum pernah dengar saya. Pingpong syariah belum pernah dengar. Gimana pingpong syariah? Begini kalau serve pakai bismillah, bismillah. Terus nyemes masuk alhamdulillah. Kena cemes astagfirullah. Enggak ada. Pernah dengar bola syariah? Tenis syariah tidak ada. Nah, jamaah ini selalu lekat dengan urusan ibadah, salat jamaah. Pekanannya Jumat. Yang diinginkan bukan cuma datang-datang, kenali itu siapa yang datang. Makanya zaman Nabi itu enggak pernah ada orang salat jamaah enggak kenal siapa yang hadir. Silakan cek. Ketahuan siapa yang datang, ketahuan siapa yang absen. Sampai Nabi kenal siapa yang pojok kanan, siapa yang sayap kiri, siapa yang paling belakang, ketahuan. Siapa yang buru-buru, kenal. Ini antum nih yang setiap hari ke masjid, kenal enggak siapa yang di samping antum? Ini kalau kita praktekkan, itu Allahu Akbar, ukhuwahnya luar biasa. Yang ketiga, ini kumpul, kenali dan perhatikan atau bantu sinergi dengan yang dikenali itu. Ayo satu dengan yang lainnya, jadikan jamaah sebagai solusi. Jumat itu solusi. Jadi begitu orang datang, kenalan, saling bertukar pikiran di situ, barangkali bisa saling membantu. Kalau begini caranya indah. Yang datang enggak punya pekerjaan, ketemu dengan pengusaha yang banyak lapangan pekerjaan, berikan. Datang orang sakit, enggak punya biaya ke rumah sakit, ketemu dokter, kasih solusi. Datang mahasiswa, ketemu dosen, diberikan solusi. Jadi efektif, masjid itu solusi, Jumat itu solusi, jamaah itu solusi. Makanya silakan lihat zaman Nabi. Ada orang kehausan datang ke masjid, selesai. Ada orang kelaparan datang ke masjid, selesai. Ada orang jauh datang, kata Nabi, siapa yang mau menjamu, semua orang angkat tangan. Ini, kita kehilangan ini. Kita kehilangan ini. Padahal dilatih tiap hari. Makanya, maaf ya, karena ini tidak diamalkan dengan baik, nilai-nilai ukhuwahnya tidak muncul dalam kehidupan. Kalau hadisnya hafal, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'du ba'da. Mumin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan bagaikan satu tubuh. Kalau sakit yang lain merasakan, cek aplikasi di lapangan. Yang satu kebanjiran yang lain videokan. Telah terjadi kebanjiran. Antum ngapain?
ketika ada gempa di Lombok, di Sulawesi gempa, di mana perasaan kita di situ? Ada enggak sentuhannya? Ada enggak hadir doa kita ke sana? Ada enggak dalam sujud kita nama mereka disebutkan? Ada enggak dari sebagian harta kita dikirimkan? Di mana sifat jemaahnya? Yang paling unik adalah, mohon maaf, kita menginginkan kebangkitan tapi kita sibuk dengan hal-hal yang menghancurkan kebangkitan itu sendiri. Kata Allah, bersatu bangkit, ini terpecah belah, ribut. Dan yang diributkan bukan masalah prinsipil. Maaf, urusan ibadah yang dari dulu enggak pernah ribut sekarang tiba-tiba ribut. Zaman Nabi itu yang kunut ada, yang enggak kunut ada. Dan enggak pernah ribut. Ibnu Umar kunut, ada yang lain tidak kunut, enggak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Ini kenapa gara-gara satu kunut satu tidak kemudian jadi ribut? Siapa itu kunut? NU. Tidak kunut Muhammadiyah. Itu yang repot. Yang kunut itu benar, yang tidak kunut juga benar. Yang salah yang tidak sholat subuh. Itu poinnya. Saya tugas di Mekah tahun 2010. Begitu nyampe ke sana, yang imamin Syekh Sudes. Masya Allah, mirip dengan imam kita sesami. Begitu dibacakan kan di sana sir bacaan bismillah. Bismillah itu kan ada 70 hadis. 70 hadis, 4 cara. Cara pertama yang jahar. Populerkan oleh Imam Syafi'i dipilih. Kemudian yang kedua sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau sudah sir, gak usah didekatin ke mic. Untuk menandakan saya bacanya sir. Itu sama aja jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teruskan. Ada yang ketiga, gak dibaca sama sekali. Hadisnya ada. Ya, dipopulerkan oleh Imam Malik. Dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian yang keempat, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tadi oleh imam kita dipraktikkan saat maghrib. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya empat cara. Jahar, sir, tidak dibaca sama sekali, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Dikala ada yang baca salah satu di antara ini benar karena ada riwayatnya. Saya tugas di Mekah 2010, Imam Syekh Sudes di Saudi mazhabnya Hambali, dibaca dengan sir, silent. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa komentar jemaah kita pertama kali? Iki imamnya Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ya? Nah, jadi mulai hari ini saya sarankan kepada kita semua, sudah saatnya kita itu saling bersatu. Bangun ukhuwah. Dan kalau sudah bersatu jangan cuma di masjid. Di kantor, sesama muslim, bangun hubungan dan tunjukkan akhlak yang baik sebagai pengusaha muslim. Kumpul, kan yang ke masjid ini ada pengusaha, kenapa gak duduk sama-sama, bikin usaha sama-sama, sinergi. Ayo, yang di kampus duduk bareng, bahas. Zaman Nabi dulu orang ke masjid untuk belajar. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, yang lain, belajar semua, gak ada masalah. Duduk, ayo kumpul, bikin, kita mesti punya gaya baru. Dan dengan perkumpulan itulah ketika dipersaudarakan, terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hanya dibangun dengan syarat pertama hijrah, membimbing masyarakat seperti keadaan kita sekarang. Dulu itu kalau bukan siang-siangnya ke sawah untuk bertani, maka malam-malamnya datang ke masjid untuk mengaji. Kita sekarang mendapatkan momentum itu, alhamdulillah. Orang semangat untuk mengaji. Syarat pertama insya Allah ada. Syarat yang kedua adalah memupuk sinergi dan ukhuwah diantara kita bersama. Maka tanggal 17 April di hari Senin tahun 1905 bertepatan dengan 13 Jumadal Ula tahun 1323 di Tanah Abang di wilayah Krukut berkumpul 5 orang habaib. 5 orang ini ada misalnya Habib Abdurrahman, ada Habib Abdullah, ada Habib Sehan, ada Habib Al-Fakhir. Kumpul mereka ini 4 orang, 5 orang kumpul semuanya memikirkan tentang kondisi bangsa. Kenapa sih susah sekali Belanda ini diusir, dikalahkan? Kumpul, ternyata yang kurang apa? Kalau yang takwa banyak, yang kurang itu persatuan. Dirumuskan oleh mereka itu tahun 1905. Maka didirikanlah kemudian satu ormas pertama di Indonesia ini yang terkait dengan nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan disebut dengan khair, kumpulan disebut dengan jami'ah. Maka dibuatlah kemudian Jami'atul Khair tahun 1905 dengan 5 tokoh habaib tadi. Apa yang dikerjakan oleh mereka? Bikin visi mereka, visi kebangkitan, mewujudkan persatuan di wilayah Nusantara. Kemudian disatukan semuanya. Minimal 6 tahun setelah ini kita mesti merumuskan, kita dibimbing oleh seorang murabbi yang baik, dan satukan link-linknya sampai dengan seluruh wilayah Nusantara. Maka diputuskanlah siapa tokoh guru yang bisa jadikan panutan. Dilihat kemudian sampai keluar, dilihat di Mekah ada seorang murid yang sangat menonjol, seorang siswa yang sangat bagus, ilmunya tinggi, dikenal dengan Syekh Ahmad Surkati. Ahmad Surkati, Ahmad disebutkan sekali dalam Al-Quran yang punya hubungan dekat dengan Allah. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6.
Kemudian surkati, sur artinya ahli, kati artinya kitab, ahli kitab. Anak ini dididik oleh bapaknya supaya dekat dengan nilai-nilai keislaman, pandai dia dengan kitab. Syekh Ahmad Surkati belajar kemudian di Ummul Qura, pernah belajar di tempat yang lainnya, maksudnya di Mekah. Maka diminta beliau untuk mengajar kemudian di Nusantara. Butuh waktu selama 6 tahun. Maka tahun 1911 datanglah kemudian ke Nusantara yang belum jadi Indonesia. Saat datang itulah kemudian apa yang dilakukan? Bukan cuma datang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mendapatkan bimbingan, tapi dibuat link untuk membantu ukhuwah. Maka ke Solo dilingkan dengan Haji Saman Hudi. Kiai Haji Saman Hudi mewakili para pengusaha, pengusaha muslim. Gak mungkin ini berjuang sendirian para kiai, pengusahanya mesti muncul. Bantu supaya bersatu, bebaskan dari penjajahan, kita mesti bangkit, hadirkan nilai kemuliaan, datangkan. Maka kemudian disambungkan lagi sampai ke Surabaya, Haji Omar Said Cokroaminoto, sering disingkat HOS, HOS, Haji, Haji Omar Said Cokroaminoto. Maka diminta beliau untuk mendidik murid-muridnya, sampaikan dengan nilai-nilai nasionalisme yang baik, dididik dengan tingkat orasi, retorikanya. Di antara muridnya ada Bung Karno, ada turunan yang lainnya. Maka ketika linknya itu dipersaudarakan, habaibnya muncul, kiainya ada, ulamanya bersatu, pengusahanya mendukung, tokoh nasionalismenya juga bagus, mendidik dengan nilai-nilai orasinya, macam-macamnya, kalimat takbirnya muncul. Apa yang terjadi? Hal yang tidak bisa dikerjakan dalam 300 tahun, 3 abad itu, hanya tinggal menghilangkan nolnya satu. 30 tahun selesai. Dari 1911, maka 36 tahun, 1947. 45 maaf. Ya. Cuman butuh 34 tahun sampai 1945. Hari Jumat di bulan Ramadan. Jumat di bulan Ramadan. Ingat baik-baik, bertepatan dengan 17 Agustus. Tahun 1945, tepatnya jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jangan lupakan nomor 56 ini. Nomor 56 jangan dilupakan. Kalau Anda sebutkan jalan aja, maka berlangsung di jalan. Jalan Iskandar Muda, jalan. Tapi ketika disebutkan nomor, menunjuk pada tempat. Ini sering disamarkan kalimat ini. Nomor 56 sering disamarkan. Rumah siapa nomor 56 ini? Ini adalah rumah seorang muslim keturunan Yaman. Cinta dengan Indonesia. Nusantara. Jadi Indonesia, dia wakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah lobi para ulama kepada para pengusaha tadi. Namanya Syekh Faraj bin Marta. Syekh Faraj bin Marta mewakafkan rumahnya untuk tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno sakit pada saat itu lelah, diberikan madu Yaman oleh beliau. Sampai kemudian ketika beliau mengambil tempat tinggal di Bogor, Insinyur Soekarno sering berkunjung kepada beliau, sampai menuliskan ucapan terima kasih atas nama negara Republik Indonesia kepada beliau. Perhatikan baik-baik, dengan sinergi ukhuwah ini, pengusahanya bersatu, kiainya bersatu, ustadznya bersatu, semua tokoh-tokohnya bersatu, maka apa yang terjadi? Proklamasi. Kami, rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan bangsa Indonesia, dan seterusnya. Ketika ini menjadi ketentuan dasar negara kita, maka kalimat Allah tidak hilang di dalamnya. Silahkan baca Undang-Undang Dasar 1945. Saya dari kecil pembaca undang-undang, saya hafal atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gak ada yang salah baca. Allah itu disebutnya Allah, gak ada yang lain. Silahkan cek. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari dulu sudah ada keinginan luhur, tapi kenapa enggak pernah merdeka? Karena kekurangan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah katakan kalau pengen berkat rahmat maka bersatu kalian, wa'tasimu bihablillah. Makna hablun pertama adalah jamaah, kedua Al-Qur'an. Ketika semuanya bersatu maka muncul kalimat itu. Maka jadilah kemudian itu dasar negara. Dasar negara di mana? Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Rumusannya di Pancasila. Pasal yang pertama. Lihat sila yang pertama. Negara kita itu silanya sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalau di negara ini ada yang menyoal tentang ketuhanan yang Maha Esa, artinya dia tidak Pancasila. Dia bukan Pancasila. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan urusan agama, dia bukan Pancasila. Karena Pancasila itu menjamin kemerdekaan dalam beragama. Sila yang pertama ditafsirkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 20, ayat 1-nya untuk negara, ayat 2-nya untuk masyarakat mendapatkan hak. Ayat 1-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat keduanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita itu ibadah dijamin, antum sholat dijamin oleh negara. Antum mau haji dijamin oleh negara. Makanya negara kita memberikan fasilitas, ada Kementerian Agama mengatur masalah haji, itu amanat undang-undang. Kalau enggak diatur menyalahi undang-undang. Kita mau sholat dijamin oleh negara, ada jaminan undang-undang.
Salat dijamin undang-undang. Panggilan salat, azan terkait dengan salat dijamin undang-undang. Jadi kalau kita bikin azan suaranya keras dijamin undang-undang. Makanya aneh kalau kemudian ada aturan kecilin volumenya misal. Ya, di tempat yang bukan tidak harus dikecilkan, itu melanggar undang-undang. Paham? Ayo kalau mau diskusi gitu kan. Jadi jangan debat yang tidak benar ya. Tetap menjaga ukhuwah dengan baik ya. Awas, saya sarankan ukhuwah tetap jaga dalam keadaan yang terbaik. Jangan mencela karena tidak ada celaan. Dalam Al-Qur'an itu kita dilarang untuk mencela. Ya, yang ada berikan masukan, diskusi dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau diskusi bukan dengan cara yang baik, dengan ahsan yang terbaik. Ah, jadi hari ini saya ingin persaudarakan antum semua di Masjid Al-Irsyad ini. Siapapun antum, apapun profesinya, ayo kita mesti bangkit. Bangkit dari ketertinggalan ibadah. Mulai sekarang ibadah kita mesti paham. Salat paham, umrah paham, haji paham. Siap insyaallah? Yang kedua, kita mesti bangkit dari berbagai faktor ketertinggalan, diantaranya faktor yang memecah belah. Mulai hari ini saya ingin mempersatukan antum. Hal-hal yang tidak prinsip yang bisa dipilih, silahkan kita pilih tanpa harus memaksakan satu dengan yang lainnya. Nanti kalau saya kesini lagi lain waktu, kita belajar fikih ikhtilaf. Saya turunkan dari zaman Nabi sampai ke sahabat sampai ke kekinian. Bagaimana sebetulnya fikih Islam memberikan gambaran kepada kita untuk memilih? Gampang sebetulnya. Ada yang tidak perlu milih, ada yang boleh milih. Kalau yang tidak perlu milih, karena memang semua umat Islam bisa mengerjakannya. Misal, takbir cukup ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya satu, contohnya satu. Kenapa? Karena semua orang bisa mengerjakannya. Tapi saat turun akan sujud, kenapa ada dua cara? Satu pakai lutut, satu pakai telapak tangan. Kenapa saat mengangkat tangan ada yang di sini, ada yang sejajar dengan telinga? Ya, ketika kemudian bersedekap ada yang di sini, ada yang kemudian ini ketemu pergelangan dengan pergelangan, ada yang kemudian lewat sedikit. Kenapa ada yang berbeda-beda? Karena memang tidak semua umat Islam bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Termasuk bacaan Quran, sampai ada 7 riwayat yang mutawatir, tambah 3 riwayat yang masyhur, tambah 4 riwayat yang sa'ad. Kenapa sampai 7 riwayat? Karena tidak semua orang Arab bisa mengucapkan kalimat yang sama. Antum enak wadduha, di Arab ada yang enggak bisa a, setiap dibacakan a dia e. Ana, ani, anta, inti, wadduha. Pakai imalah. Ya, turun kemudian riwayatnya Hamzah punya 2 murid namanya Khalad dengan Khalaf. Bacaannya imalah, jangankan Hamzah. Ya, maaf, Nafiah saya punya murid namanya siapa? Waras, bacaannya pakai imalah. Antum wadduha, dia wadduha. Wadduha. Wallayli idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka min alula. Antum ketawa. Saya pernah bacain wadduha di tempat yang wadduha. Oh, ketawa dia. Karena dia enggak biasa. Tuh, riwayat aja bisa banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Si pakai sod, ada hafiz dari Asim. Ihdinas siratal mustaqim. Qalun dari Nafi', di antara wajahnya pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Kunbul dari riwayat Ibnu Katsir. Tiga-tiganya ada. Kejadian nyata. Dua santri hafal Quran, cuman satu riwayat, satu hafiz, yang kedua qalun, debat. Yang hafiz bilang yang benar pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Yang qalun pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Rame. Kata keduanya, kita ke syekh kita aja. Tahkim siapa yang paling benar. Datang ke syekhnya. Kata syekhnya bijak sekali. Ya bunayya iqra. Kamu nak baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai sad. Anta iqra. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Kata syekhnya, antuma mukhti'an, as-sahih bizai. Ihdinas siratal mustaqim. Kalian berdua salah, bukan sod, bukan sin, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya ingin mengatakan, kalau baru bisa satu bagian dari dua cabang ilmu, jangan merasa yang paling benar dalam kehidupan. Boleh jadi ada yang lebih tinggi di atas itu semua. Karena itu, dengan siapapun antum belajar, saya ulangi lagi pesan saya seperti 10 November saya kesini. Silakan belajar dari guru manapun, sepanjang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, standar ukurannya benar, mengajak pada kemuliaan Al-Quran, mengajak kepada contoh-contoh Rasulullah dalam sunnahnya. Siapapun ustadznya, ayo ikuti, ayo pahami, dan hal yang meningkatkan kita semua untuk bersatu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siap bersatu insyaAllah? Siap berukhuwah insyaAllah? Nah, maka dari itu tolong buktikan kita sama-sama bersatu. Setelah ini kita sholat menunaikan isya berjamaah. Setelah itu saya mohon, ini banyak yang terlibat. Ada polisi, ada TNI tadi saya lihat ya, menunaikan tugas luar biasa. Mereka
malam ini berkhidmat dan boleh jadi mendapatkan pahala luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon tolong bantu bapak-bapak polisi, bantu tentara di luar berkeluar dengan rapi setelah salat Isya. Jangan membuat kebisingan-kebisingan. Paham insyaallah? Kalau ada rambu-rambu, taati dengan baik. Lampu merah berhenti. Jangan terobos. Awas hati-hati, enak aja terobos. Beng. Ya polisi wajar menunaikan tugas. Rit, berhenti. SIM ada, STNK ada. Dari mana? Pengajian Ustaz Adi. Ustaz Adi dibawa-bawa. Tahu lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa diterobos? Saya enggak tahu ada bapak. Oh. Udah yang seperti itu hilangin lagi. Ya. Siap bantu insyaallah tertib? Siap rapi insyaallah? Baik. Saya dengar ada 30 masjid yang sudah bersatu. Ya. Ada aliansinya juga dengan Ali Irsyad di sini. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah. Saya ingin memberikan hadiah sebagai tanda persaudaraan kita semua pada malam hari ini. Hadiahnya adalah 3000 mushaf akan kami kirimkan Ustaz dibagi ke dalam 30 masjid yang sudah antum koordinir itu. Itu yang pertama. Yang kedua hadiahnya untuk setiap masjid yang ada yang berkhidmat di masjid itu, ada marbotnya di situ, maka setiap masjid kami berikan 1 juta rupiah untuk dihadiahkan kepada setiap marbot yang berkhidmat selama di masjid itu sampai dengan saat ini. Besok langsung kami akan transferkan, Ustaz tolong dikirimkan nomor rekeningnya, dan mushafnya kami akan kirimkan di hari Selasa. Besok kami sampaikan kepada ekspedisinya, 3000 mushaf kami kirimkan dengan alamat ke sini dan mohon disampaikan kepada turunan-turunan yang lainnya. Untuk Adinda Auf yang telah membacakan Al-Quran, saya berikan hadiah 5 juta rupiah, nanti disampaikan rekeningnya, kami transferkan besok. Dan yang terakhir, siapa yang hafal Quran? Oh, tidak ada yang hafal Quran. Siapa yang datang paling jauh? Yang paling jauh dari mana? Banyuwangi. Pamekasan Madura. Yang paling jauh, lebih jauh dari Madura. Surabaya, enggak usah ngacung. Makassar. Magetan, Madiun, lebih jauh dari Madiun. Eh? Ya? Kediri. Medan, masya Allah. Medan sengaja datang ke sini? Atau ada keperluan sekalian mampir? Sengaja ke sini. Baik. Ada yang lebih jauh dari Medan? Langsung. Bali. Bali, mana? Oh, sengaja ketemu saya. Ah, sudah ketemu ya. Baik. Tahan sebentar. Alhamdulillah. Semoga antum mendapatkan pahala yang terbaik sejauh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang paling jauh, yang pakai pesawat mana? Antum dari mana? Aceh, pakai pesawat sini. Sengaja ke sini atau ingin ada yang lain? Hah? Sengaja ke sini atau ada pekerjaan yang lain? Siapa yang sengaja datang ke sini untuk ikut ta'lim menggunakan pesawat? Tidak ada. Siapa yang orang Sulawesi yang terkena dampak dari gempa? Orang Sulawesi. Yang sekarang terkena langsung keluarganya ada bagian dari gempa. Siapa? Daerah Palu, antum, betul, dari Sulawesi, ada keluarganya terkena dampak. Baik, insya Allah saya transferkan 10 juta rupiah, tolong catat di ini, panitianya. Mas ya, nanti tolong diterima dan tolong sampaikan untuk tanggap darurat saja insya Allah untuk keluarga antum dan sekitarannya. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada antum semua. Masjid-masjid yang terkoordinasi dengan Al Irsyad, saya sarankan silahkan nanti antum berkomunikasi. Kalau ada yang kurang terkait khususnya dengan mushaf atau yang lain sampaikan, saya akan nanti coba siapkan. Saya informasikan terakhir, kami insya Allah sedang menyiapkan untuk persiapan syiar Quran dengan target setiap tahun mencetak 100.000 ahli Quran baru. Dan ini akan dibagi per wilayah-wilayah, dimulai dengan deklarasi ahli Al-Quran. Ya, Jawa Barat sudah akan semua desanya, setiap satu desa satu hafid, satu penghafal Quran targetnya. Dan tadi sebelum kami kesini dari Sulawesi, ada juga seorang bupati di pemerintah daerahnya, itu akan dijadikan semua muslimnya hafal Quran. Ya, di Banten juga sudah kontak gubernurnya, kita akan program untuk hafal Quran. Jika ada di teman-teman seputaran Jawa Timur ingin itu semua, mohon dikoordinasikan Ustaz Abdurrahman. Kita tidak akan meminta apapun dari antum, kita akan siapkan mushafnya, siapkan bukunya, dan pada hari yang ditentukan kita akan datang, kita akan ajarkan bagaimana cara cepat menghafal Quran ya dalam 30 hari insyaallah. Ya, dan kemudian setelah itu kita mudah-mudahan akan ikrarkan insyaallah kalau penduduk muslim Indonesia ini hafal Quran, mengamalkan isi Quran, maka Indonesia insyaallah akan makmur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah muliakan kita semua.
Semoga Allah muliakan para pemimpin kita bersikap adil dalam kehidupan. Semoga Allah jaga para ulama kita ikhlas dalam berdakwah. Semoga Allah muliakan para penuntut ilmu. Semoga Allah Allahumma asli ahwalana ya rabbal alamin. Ma yuqarribuna ila ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tad'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره فيها لك رضا وفيها لنا الصلاه الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل يا الله بقيه حياتنا حياه طيبه واخر وفاتنا يا الله حسن الخاتمه توفنا مسلمين يا الله بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فأجب يا الله كلمة آخرنا في حياتنا بكلمتك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ألف بين قلوبنا وحد صفوفنا اللهم جنبنا من التفرقة يا رب العالمين اللهم اجعلنا والحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك من الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.